Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi dalam siri webinar keempat Anjuran Persatuan Kebajikan Temenggung Prihatin RPG Tekankel Temenggung Ibrahim. Okay, kita berbesar hati pada hari ini kerana kita dapat menjemput seorang yang sangat dekat di hati sukarelawan-sukarelawan di Malaysia, insyaAllah. Khasnya dalam kalangan sukarelawan orang asli di Malaysia, iaitu Cik Lah bin Cik Mamat yang merupakan mantan ketua pusat kecemerlangan pedagogi kebangsaan, dan ini dia membantu pusat kelestarian ilmuwatan dan komuniti orang asli sebagai fellow pendidik. Dipersilakan Cik Lah bin Cik Mamat untuk menyampaikan ucap tama beliau. Dipersilakan Cik Lah. Terima kasih, Ibu Subahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan dan ruang ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak IPG Campus Temenggung Ibrahim yang diketuai oleh pengarahnya, Timbalan Pengarah Ketua Jabatan, juga penghargaan kepada pihak Temenggung Ibrahim selaku NGO yang mengambil inisiatif untuk mengadakan webinar kita pada pagi ini, yang saya anggap sebagai satu peluang atau satu wadah untuk kita bersama-sama berkongsi satu perkara atau satu isu yang berkaitan dengan kesukarelawanan dan jiwa pendidik guru. Jadi sebelum itu saya ingin mengalu-alukan panel-panel, barisan panel kita yang akan membentangkan tajuk ini pada sekejap lagi, yang terdiri daripada Profesor Dr. Fatin Aliah daripada UTM, Dr. Yazid Abdul Manaf dari sebagai Timbalan Rektor IPGM, Dr. Muhammad Zairi, KJICP, juga Dr. Nabahiyah yang saya rasa betul-betul selumus untuk menjayakan webinar kita pada pagi ini, serta semualah yang berada di program webinar kita pada pagi ini. Saya selaku bekas pensyarah IPG, juga bekas guru di sekolah menengah di daerah Temenggung ini, rasa amat berbesar hati lah bila diberi peluang dan ruang yang begini. Apatah lagi saya telah dilantik sebagai fellow pusat kelestarian ilmuwatan dan komuniti orang asli. Pengalaman bersama dengan orang asli tidaklah begitu panjang, tapi ia memberikan satu impak yang berbeza lah sepanjang perkhidmatan saya sebagai seorang guru selama hampir 33 tahun. Sebelum itu saya ingin juga mengambil peluang ini untuk memperkenalkanlah sedikit sajalah, sebab saya bukanlah sesiapa, jadi cukuplah dengan hanya beberapa ayat yang saya ingin nyatakan. Pertama sekali saya memulakan perkhidmatan pada tahun 1987 selaku guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau, Meloh. Kemudian melanjutkan pelajaran dan akhirnya pada tahun 2003 saya telah dilantik sebagai pensyarah lah di IPG Campus Tan Sri Puan Afzan. Kemudian pada tahun 2016 saya telah dilantik sebagai ketua pusat pusat kecemerlangan pedagogi pribumi kebangsaan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, daripada 27 IPG yang ada di negara kita ini, Afzan atau IPG Campus Tipu Apan Afzan adalah satu-satunya IPG yang menerima pelatih pribumi sebagai guru pelatih, yang sebahagian daripada mereka telah pun berkhidmat di sekolah-sekolah murid orang asli di seluruh negara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya juga amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk bercerita atau bercakap
berkaitan dengan sukarelawan atau kesukarelawanan ini serta jiwa politik, kerana sejak akhir-akhir ini atau sebenarnya sejak tahun 2016 apabila saya dilantik sebagai Ketua Pusat Pribumi dan terlibat dengan pelatih-pelatih pribumi atau orang asli ini serta terlibat pula dengan murid-murid serta guru di sekolah-sekolah orang asli, maka saya dapat rasakan bahawa aspek-aspek yang berkaitan dengan kesukarelawan ini memang saya sudahlah sedaya upaya untuk terapkan ke dalam diri pelatih-pelatih saya terutamanya lah. Okey, baik. Dari segi kesukarelawanan, saya rasa sebahagian kita, saya rasa saya tak perlu menguraikan konsep kesukarelawanan itu kerana itu saya rasa sangat umum, tajuk itu atau perkataan itu semua orang tahu. Cuma saya rasa walaupun tajuk ni kesukarelawanan dan jiwa pendidik nilai tambah atau bebanan, saya melihat bahawa dalam pandangan peribadi saya lah, secara peribadi saya melihat bahawa aspek-aspek kesukarelawanan ini akan muncul, akan wujud, akan timbul dalam kalangan guru apabila mereka sebenarnya ada jiwa seorang pendidik. Itu pandangan peribadi saya lah. Mungkin tepat, mungkin tak tepat, kurang, tapi saya rasa soal sama ada dia setuju atau tidak untuk bergerak sebagai seorang sukarelawan, setuju atau tidak menghabiskan lebih banyak masa dia dengan murid-murid dia di sekolah, terletak kepada sama ada sebenarnya dia ni ada jiwa ni dia. Itu pandangan saya. Jadi kalau seseorang itu punya jiwa pendidik yang baik, dilatih dengan baik, sepanjang dia berada di pusat-pusat pengajian sama ada di IPG atau di universiti sekalipun, sekiranya mereka ini dibina dengan pelbagai program, pelbagai aktiviti yang boleh membina jiwa pendidik itu, maka insyaAllah apabila mereka berkhidmat di mana-mana saja, baik di kawasan bandar, pinggir bandar, kampung, apatah lagi, saya suka ulang balik, apatah lagi sekiranya mereka berkhidmat di sekolah-sekolah di pedalaman. Misalnya kalau di Semenanjung ni, sekolah-sekolah pedalaman itu biasanya kita akan rujuk khusus kepada sekolah-sekolah asli. Soal-soal kesukarelawanan inilah yang memainkan peranan penting bagi guru-guru berkenaan untuk berkhidmat. Saya suka mengambil pandangan seorang pensyarah daripada UiTM yang telah memberi sedikit definisi berkaitan dengan jiwa pendidik. Antara lain, dia kata seseorang guru yang memiliki jiwa pendidik tak boleh lari daripada kemahiran pedagogi. Ya, itu memanglah. Cikgu mesti ada kemahiran pedagogi. Strategi, kaedah, pendekatan, teknik itu semua wajib adalah. Dan mereka terlatih sebenarnya. Mereka terlatih sepanjang berada di IPG, sepanjang berada di IPGA. Cuma mereka akan lebih menjiwai jiwa guru itu sekiranya selain daripada ada kemahiran-kemahiran pedagogi, kemahiran-kemahiran kawalan bila darjah, kemahiran-kemahiran pentaksiran dan lain-lain, dalam jiwa mereka itu sepatutnya ada memiliki aspek-aspek yang akhirnya menyebabkan seseorang itu akan menjadi guru yang lebih baik. Antaranya menurut pandangan beliau termasuklah misalnya memiliki jiwa seorang pendidik. Merupakan satu aspek yang seharusnya berjalan seiringan dengan tugas hakiki beliau sebagai seorang guru dalam konteks menguasai pedagogi dalam bilik darjah. So, apa yang dikatakan jiwa pendidik itu? Selaras saya rasa dengan misi IPGM. IPGM, misi dia ialah untuk melahirkan guru yang kompeten
tempoh latihan yang begitu panjang, 5 tahun sekarang, kalau dulu 5 tahun setengah, saya yakin mampu untuk melahirkan guru yang kompeten. Kompeten saya dalam hal teknik mungkin menunjuk khusus kepada kompetensi pedagogi dia dalam darjah. Tapi IPGM juga mempunyai misi untuk melahirkan seorang pendidik yang berjiwa pendidik. Seorang pendidik yang berjiwa pendidik ini maksudnya ialah seorang yang semasa berurusan dengan murid-murid dia sentiasa saja mengutamakan sentuhan kasih sayang. Sentiasa sopan dan santun, prihatin, memikirkan masalah-masalah murid dia, menghargai, menghormati murid-murid di luar bilik darjah dan lain-lain. Itu pandangan yang dikemukakan oleh pensyarah UiTM, Fakulti Pendidikan, dan saya bersetuju dengan pandangan beliau bahawa sekiranya seseorang guru yang memiliki jiwa pendidik seperti yang dijelaskan oleh beliau ini, maka saya yakin aspek-aspek yang berkaitan dengan kesukarelawan ini bukanlah menjadi satu beban. Malahan ia merupakan satu unsur nilai tambah yang sangat baik, yang sangat positif, yang akan menjadikan beliau menjadi guru yang sangat kompeten. Tak kira di mana sahaja mereka berada. Tapi pengalaman saya berurusan dengan guru-guru yang mengajar di sekolah orang asli, berurusan dengan murid-murid di sekolah orang asli, memang kita memerlukan yang bukan sahaja kompeten dari segi proses PMP, mengendalikan proses PMP dengan lebih baik, dengan lebih berkesan, tapi kita memerlukan guru-guru yang jiwa pendidiknya yang begitu bal, yang boleh membawa murid-muridnya, yang saya semua orang tahu murid-murid ini biasanya ditandai dengan pencapaian akademik yang sangat rendah, penguasaan kemahiran asas yang begitu rendah. Jadi saya rasa, saya yakin kita memerlukan guru-guru yang sedikit berbeza untuk mereka. Perbezaan itu terletak kepada sejauh mana jiwa pendidik yang begitu tebal dalam diri mereka. Bila mereka punya jiwa pendidik yang tebal, mereka sedar bahawa di hadapan mereka itu adalah murid-murid yang serba kekurangan, yang selama ini agak ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan mereka yang berada di luar sana, yang berada di kampung-kampung, yang berada di kawasan bandar. Maka kesedaran itu kita harapkan guru-guru berkenaan menterjemahkan jiwa pendidik itu dalam bentuk aktiviti-aktiviti kesukarelawan. So, dalam konteks ini, saya melihat tajuk ini dan saya melihat realiti yang berada di lapangan. Guru-guru berkenaan sebenarnya tak perlu pun nak join NGO di luar sana sebagai seorang sukarelawan. Maksud saya cuba menyempitkan konsep sukarelawan itu dengan mengambil kira bahawa cikgu-cikgu berkenaan berada di satu sekolah berhadapan dengan murid-murid yang serba kekurangan, maka guru-guru berkenaan sepatutnya memberikan ruang masa yang lebih kepada murid-murid itu untuk belajar. Misalnya dalam kelas, kita tahu bahawa murid-murid itu memang ada banyak masalah, memang menghadapi masalah penguasaan kemahiran asas pun. Dalam pada itu, kita dapati ada di kalangan mereka yang benar-benar bermasalah. Mereka jauh ketinggalan berbandingkan dengan rakan-rakan di dalam kelas. Oh, konsep kesukarelawanan sekiranya ada pada guru berkenaan, saya rasa beliau patut mengambil masa yang sedikit di luar waktu PMP, misalnya berhadapan dengan murid berkenaan, mengajar murid berkenaan mungkin secara peribadi, personal, one-to-one misalnya, bimbing mereka kalau boleh setiap hari supaya mereka ini boleh menguasai kemahiran asas dahulu,
sekurang-kurangnya menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira yang paling asas di sekolah rendah, supaya mereka nanti apabila naik ke sekolah menengah mereka tidak akan. Ini pengalaman saya Bu Ustaz dengan pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah asli. Jadi kita secara peribadi saya mengharapkan cikgu-cikgu yang ada di luar sana yang sedang mengajar di sekolah-sekolah pembinaan untuk melihat perkara ini secara lebih serius, bahawa di depan mereka adalah merupakan murid-murid yang jauh ketinggalan, bahawa di depan mereka adalah murid-murid yang memerlukan bimbingan-bimbingan tambahan. Bukan semata-mata berlaku proses PNP itu hanya pukul 8 misalnya sampai pukul 1.30 atau pukul 2, tetapi mereka memerlukan bimbingan-bimbingan tambahan. Yang tambahan itulah bagi saya kesukaran. Maknanya dalam konteks ini cikgu tak boleh berkira, cikgu tak boleh nak terlalu berkira kerana mereka ini memerlukan cikgu. Sekolah-sekolah di pedalaman, sekolah-sekolah orang asli, murid-murid, ibu bapa dan masyarakat memang meletakkan harapan yang besar, harapan yang tinggi, dan saya rasa berdasarkan pada pengalaman, cikgu adalah segala-galanya. Kalau di luar sana, mereka ada banyak kemudahan, internet, boleh Google, boleh hantar tuition atau pergi tuition, boleh di pedalaman, sekolah-sekolah asli, tidak ada peluang-peluang itu kadang-kadang. Jadi, kat mana mereka nak dapat? Kat mana mereka nak bersaing? Bagaimana mereka nak bersaing? Mereka, bagaimana mereka nak duduk sama tinggi, berdiri sama rendah dengan orang yang berada di luar? Siapa yang ingin boleh membantu? Cikgu lah. Cikgu. Jadi, jangan sekali-kali cikgu yang berada di pedalaman beranggapan bahawa aktiviti-aktiviti yang saya istilahkan sebagai sukarela, jadi kesukarelawan itu kerana ia melibatkan aktiviti luar bilik belajar, aktiviti-aktiviti tambahan sebagai satu bebanan. Anggaplah sebagai nilai tambah untuk memperbaiki diri, memastikan kita lebih berkesan, memastikan kita nanti akan dikenang-kenang sebagai seorang guru yang berkesan, yang berwibawa, yang akhirnya dalam tempoh 6 tahun murid-murid itu berada di sekolah, kalaupun tidak mencapai keputusan seperti mereka yang berada di luar dengan 6A dan lain-lain, mereka tetap juga berjaya menguasai kemahiran-kemahiran asas yang sangat penting ke sebelum mereka melangkah ke dunia pendidikan yang lebih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, itu konsep kesukarelawan. Susah nak sebut kata itu ya, sukarelawan. Dan sepanjang saya berada di IPG, kami lah, saya sebagai ketua pusat pada masa itu, rakan-rakan saya Dr. Aminuddin, Cik Jamil, Cik Isyam, Cik Fauzi, kami mengadakan pelbagai program khusus kepada pelajar-pelajar atau pelatih-pelatih peribumi saya. Kenapa kita buat itu? Pertama sekali nak meningkatkan motivasi mereka, nak meningkatkan harga diri mereka, dan sebenarnya dalam konteks tajuk ini, sebenarnya saya dan rakan-rakan saya itu berhasrat sangat untuk memastikan jiwa pendidik berada pada mereka. Jadi kita harapkan dengan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di sekolah-sekolah, masuk ke sekolah, buat aktiviti dengan murid-murid di sekolah, pada hujung minggu kita buat aktiviti dengan masyarakat di sekitar, masyarakat asli di sekitar. Sebenarnya hasrat kami adalah untuk memastikan bahawa apabila mereka memulakan kerjaya sebagai seorang guru di sekolah-sekolah asli nanti, mereka bukan sahaja boleh atau bersedia untuk menguruskan diri sebagai seorang pejabat awam, sebagai seorang guru di kawasan pedalaman, tapi hasrat kami ialah untuk memastikan dalam diri mereka itu tertanam satu sikap, satu kepercayaan yang pertama bahawa murid-murid mereka boleh berubah, murid-murid mereka boleh maju, murid-murid mereka boleh berjaya setanding dengan orang lain, dan dalam masa yang sama kita nak menakhirkan dalam diri guru-guru pelatih itu satu sikap sukarelawan tu, kesukarelawanan tanpa mengira masa sangat,
Saya tahu pelatih-pelatih saya memang busy, memang sibuk. Banyak assignment, banyak tugasan, exam dan lain-lain, attend kelas dan lain-lain. Tapi kita tetap juga membawa mereka keluar dalam tempoh-tempoh tertentu, dalam waktu-waktu tertentu untuk program-program tertentu, khususnya program yang melibatkan mereka dengan murid-murid di sekolah, berinteraksi dengan murid supaya timbul kesedaran kepada mereka bahawa mereka adalah merupakan bakal penjawat awam yang akan berhadapan dengan murid yang serba kekurangan. Maka sekiranya mereka tidak ditanamkan dengan sifat-sifat jiwa sebagai seorang guru sejak daripada awal, apabila mereka bekerja nanti mereka akan memilih untuk berkira-kira. Itu tak boleh, ini tak boleh, ini bukan kerja saya, ini bukan kerja hati saya. Jadi kita nak benda-benda itu dihapuskan sejak daripada awal. Galakkan mereka keluar, buat aktiviti-aktiviti. Walaupun apabila saya cakap dengan cikgu-cikgu di sekolah bahawa antara aktiviti itu bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik di sekolah berkenaan, tapi sebenarnya kita ada satu lagi objektif tambahan yang sedar atau tak sedar, iaitu bertujuan untuk membina jiwa pendidik, jati diri dan sikap-sikap, sifat-sifat kesukarelawanan di kalangan mereka. Kita harapkan pelatih-pelatih saya yang sekarang ini setelah pun berada di sekolah, sekolah-sekolah asli di seluruh Malaysia dengan apa yang saya kata pada hari ini dan akhirnya menilai semula apa yang mereka telah buat, sekarang reflect balik apa yang mereka buat semasa di IPG dulu supaya akhirnya mereka akan jadi lebih baik, lebih berkesan dan mencapai objektif yang kita harapkan melalui program laluan khas mereka di IPG. Jadi saya rasa itu saja pandangan saya berkaitan dengan tajuk ini atau berkaitan dengan konsep sukarelawan dan jiwa pendidik. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak dadah kuasa kerana sudi menjemput saya bercakap sedikit pada pagi ini. Saya harapkan supaya setiap daripada kita, setiap daripada cikgu yang berada di sekolah-sekolah pada hari ini, terutamanya bekas-bekas pelajar saya yang sedang mengajar di sekolah-sekolah, di sekolah budak orang asli, supaya beranggapan bahawa aktiviti-aktiviti yang bersifat sukarelawan ini adalah merupakan satu peluang untuk menambah baik nilai diri dan ia bukan satu bebanan. Saya ulang balik ya. Ia bukan satu bebanan. Malahan ia merupakan satu peluang untuk menambah baik diri anda sendiri. Jadi saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Telah berada di dalam sesi webinar pada hari ini. Selamat datang. Saya Siti Syamila Tukiza binti Abdul Farisan bertugas sebagai moderator sesi webinar ini. Webinar pada hari ini adalah anjuran Temenggung Prihatin, sebuah badan NGO yang bernaung di bawah ITG Kampus Temenggung Ibrahim Johor, dan tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah sukarelawan dan jiwa keguruan, nilai tambah atau beban. Pada hari ini, panel-panel akan mengupas mengenai sukarelawan dan jiwa keguruan. Adakah aktiviti sukarelawan yang dilakukan dianggap sebagai nilai tambah atau bebanan? Bagaimana kita dapat mengubah soul atau jiwa keguruan ini supaya mencintai aktiviti sukarelawan? Sebelum saya memulakan sesi webinar kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan panel-panel kita yang hebat-hebat belaka hari ini. Panel yang pertama ialah Dr. Muhammad Zairi bin Hussein, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar ITG Kampus Temenggung Ibrahim Johor. Dr. Muhammad Zairi berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pendidikan jasmani dan kesihatan UTHM, merupakan anak kelahiran Felda, Bukit Permai, Layang-Layang. Bertugas sebagai Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar di ITG Kampus Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Beliau banyak terlibat dalam program kesukarelawanan bersama kumpulan motosikal berkuasa tinggi, terutamanya
program-program ke madrasah tahfiz seluruh Malaysia. Pelbagai anugerah yang telah beliau terima sepanjang kerjaya beliau di ITG KPI. Beliau juga merupakan penulis modul anatomi dan fisiologi manusia Open University Malaysia dan buku teks pendidikan jasmani, pendidikan khas tingkatan satu. Selain itu, beliau juga terlibat dalam penulisan buku antologi Menisi Pemulihan yang akan diterbitkan sedikit lagi. Beralih pula kita ke panel kita yang kedua, iaitu Prof. Dr. Fatin Aliyah Fang binti Abdullah. Beliau merupakan pengerusi Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Prof. Fatin berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pendidikan University of Cambridge UK. Sering muncul di Kaca TV kerana beliau begitu aktif dengan projek Lestari Hijau. Beliau juga kerap dijemput sebagai ahli panel untuk berkongsi idea di peringkat antarabangsa. Aktif menjalankan kajian dan penulisan jurnal, artikel dan buku hingga ke peringkat antarabangsa. Beliau juga menjadi penyelia kepada pelajar di peringkat PhD dan sarjana serta terlibat dengan pelbagai projek di dalam dan di luar UTM. Prof. Fatin telah menerima pelbagai award atau anugerah di peringkat antarabangsa. Contohnya, pada tahun 2019, beliau telah menerima Top Research Scientist Malaysia, TRSM. Beralih kita ke panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Yazid bin Abdul Manaf. Dr. Yazid berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam Fizik Pengetahuan Universiti Teknologi Malaysia. Beliau merupakan timbalan rektor Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPGM KPM. Beliau sering menghadiri pelbagai persidangan di dalam dan di luar negara serta terlibat secara langsung di dalam pengurusan, merancang, merangka, mengurus dan memantau pelaksana program latihan guru dan pembangunan profesionalisme pensyarah di peringkat IPGM KPM. Aktif dalam penulisan buku, jurnal, artikel dan modul. Di samping itu, walaupun tugas beliau yang begitu padat, beliau masih lagi sempat membantu para pelajar PhD dan sarjana yang melantik beliau sebagai pakar rujuk dan panel. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, ingin saya kongsikan sedikit maklumat berkaitan perjalanan webinar kita pada pagi ini. Sepanjang webinar ini dijalankan, peserta webinar boleh mengajukan soalan atau juga pandangan di ruangan chat. Para panel akan menjawab soalan-soalan dan cadangan yang diberikan sebelum kita tamatkan webinar pada hari ini. Walau bagaimanapun, panel-panel akan tetap respon jika masih ada sebarang pertanyaan atau cadangan yang diajukan selepas webinar berakhir. Kepada semua peserta webinar yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pautan borang penilaian dan kehadiran khusus akan dimasukkan secara terus ke SPLKPM di akhir sesi webinar. Baiklah, sebelum kita tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan sesi webinar kita pada hari ini. Diharap semua panel bersedia dan para peserta webinar bersedia. Soalan pertama saya tujukan kepada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Zairi. Doktor, bercakap mengenai soul ataupun jiwa ini, bagaimana agaknya sukarelawan dapat mendidik jiwa keguruan siswa-siswi guru? Kita silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Samizatul Fiza binti Abdul Faris Khan Panjang. Tepatlah.
pada panel-panel yang saya hormati, peserta webinar yang saya muliakan. Assalamualaikum semua, apa khabar? Dengar saya lah. Dengar, okey. Dengar, clear. Alhamdulillah. InsyaAllah. Pertamanya, saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Dr. Bahaya yang memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama pada webinar kali ini. Begitu juga dengan tim produksi Temenggong Prihatin, Persatuan Temenggong Prihatin atas kejayaan menganjurkan webinar siri keempat ini. InsyaAllah, saya cuba menjawab persoalan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan bagaimanakah sukarelawan dapat mendidik jiwa keguruan siswa guru. Baik, sebelum tu saya lupa nak pergi kepada Cik La. Assalamualaikum Cik La. Terima kasih Cik La. Saya orang-orang lama ni, orang otai ni. Dr. Yazid, para panel, apa, Prof. Alia, semua sekali yang tiba lah, maaf. Mungkin agak gemetar sikit lah first time kan. Mungkin orang lain dah banyak kali, saya first time lah kali ni. InsyaAllah, sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf ya. Okey, saya akan bercerita daripada sudut pelajar IPG KTI sendiri ataupun pelajar IPG sendiri. Okey, sebelum kita pergi kepada fokus kepada soalan iaitu bagaimana sukarelawan berdidik jiwa guru, saya nak bacakan sikit tentang perkataan sukarela sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam Kamus Dewan, dia kata sukarela ni dia kata nak buat dengan sendiri. Tak dipaksa-paksa, tak dikerah, dengan rela hati. Jadi bila kita melihat balik pada sebelum-sebelum zaman apa, pada tahun-tahun sebelum ini, sikap ataupun sifat kesukarelawanan ataupun dia sukarela, daripada sukarela dia datang kesukarelaan, daripada kesukarelaan dia akan datang kesukarelawanan. Jadi tiga benda yang hampir sama tetapi maksudnya agak berbeza. Jadi berasaskan kepada makna tersebut, kesukarelaan ni dia bermaksud melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa atau dikerah, dengan niat yang ikhlas, tulus, kudus, tidak mengharapkan pulangan, bantuan. Jadi kalau kita lihat, tuan-tuan melihat di media sosial, bila kita lihat tentang konsep kesukarelawanan ni, banyak sebenarnya yang ada dekat Malaysia ni yang melibatkan aktiviti-aktiviti sukarela. Jadi dalam masyarakat orang Melayu sendiri, kalau kita lihat sukarelawan ni dia dah jadi macam satu tradisi ya. Macam gotong royong yang dijalankan di kampung-kampung. Semua ni adalah satu perkara yang kita lihat dia boleh mendidik jiwa seseorang. Bukan sahaja guru, malah masyarakat di sekeliling. Jadi dekat sini kita nak relatekan sukarelawan dengan mendidik jiwa guru, siswa guru di IPG, especially IPG KTI lah. Kita, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk makluman, ada beberapa orang pelajar di IPG Kampus Temenggong Ibrahim ni yang mempunyai pencapaian yang hebat dalam bidang kesukarelawanan. Antaranya seperti Jerome Kau. Jerome Kau ni adalah bekas pelajar kita, bukan pelajar IPG Kampus Temenggong Ibrahim yang dah keluar. Beliau adalah pelajar apa, yang telah mewakili Malaysia ke WWF di Taiwan. Beliau juga telah mendapat anugerah yang berkaitan dengan kelestarian ini banyak. Selain daripada beliau, kita ada juga pelajar seperti Darshan. Pun begitu juga, baru-baru ini beliau masuk competition dan menang. Beliau pun terlibat dengan aktiviti-aktiviti kelestarian dan kesukarelawanan. Untuk makluman tuan-tuan, di IPG KTI ni kita ada banyak badan-badan kesukarela yang pelajar-pelajar sertai. Antaranya kita ada Permata. Permata ni terlibat dalam aktiviti yang melibatkan surau. Selain daripada itu, kita ada juga EMO. EMO ni adalah sukarelawan yang menguruskan majlis-majlis. Kita juga ada Evolti. Evolti ni yang banyak terlibat dengan program-program kelestarian.
Selain daripada itu, kita juga ada Coach Unity. Coach Unity ini adalah satu badan sukarela yang membantu daripada sudut coaching dan opportunity. Maksudnya, dekat sini, pelajar-pelajar yang terlibat dengan program-program kesukarelawanan ini, mereka akan memberi khidmat-khidmat mengikut target mereka. Selain daripada itu, di sini juga kita ada PRS, Pembimbing Rakan Sebaya. Pembimbing Rakan Sebaya ni di bawah unit counseling dan unit psikologi dan counseling sangat aktif. Mereka terlibat dengan program-program di rumah-rumah orang-orang tua, di rumah Barkan, di sekitar Johor Bahru. Selain daripada itu juga, mereka juga ada terlibat dengan program-program di sekolah-sekolah orang asli. Banyak program-program yang nak saya sampaikan. Selain daripada itu juga, kita juga ada pelajar-pelajar kita ada terlibat dengan program-program seperti di madrasah-madrasah. Mereka akan bergotong royong di madrasah, mereka akan tidur di sana, merasai kehidupan seperti pelajar-pelajar di madrasah. Baik tuan-tuan, bila kita lihat balik bagaimana kita nak mendidik jiwa guru berdasarkan melalui proses sukarelawan ni, kita lihat balik pada pepatah Melayu lama ada mengatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Dekat sini kita lihat bahawa konsep gotong royong ni mengakomodasi setiap anggota dalam masyarakat, bagaimana tiap-tiap orang membantu untuk memberi yang terbaik ataupun menyampaikan kepada masyarakat bahawa mereka adalah insan yang terpilih yang dapat membantu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah disediakan oleh pihak-pihak kerajaan. Saya tertarik dengan satu hikayat, iaitu hikayat Malim Deman, kalau siapa-siapa yang pernah terbaca. Dekat sini, hikayat ini ada menyebut tentang yang pekak pembakar mercun, yang pekak pembakar mariam, yang buta menghembus lesung, yang lumpuh pengalau ayam, yang pendek tinjau meninjau, yang kurap memikul buluh. Jadi dekat sini kita melihat bahawa mereka yang terlibat dengan sukarelawan ni, mereka mempunyai satu sifat yang sangat hebat, yang mana berdasarkan kepada agama juga, dalam Islam dia memberi petunjuk yang amat mempromosi aspek nilai amalan dan kesukarelawanan. Jadi ini juga yang kita ajarkan dan kita terapkan dalam diri pelajar-pelajar kita, yang mana salah satu daripada program yang ada di IPGKTI ini adalah cetusan idea daripada Tuan Pengarah ni lah, iaitu kita membuat satu program solat subuh jemaah. Pelajar-pelajar IPGKTI ini adalah satu program solat subuh jemaah, yang mana tiap-tiap pelajar Islam lelaki diwajibkan untuk hadir ke solat subuh. Bagi yang perempuan, kita nak hadir, kita alu-alukan. Jadi ini adalah program-program selain program-program lain yang dapat memupuk nilai sikap dan amalan kesukarelawanan dalam kalangan pelajar di IPGKTI lah. Jadi dekat sini kita merujuk pada konsep fastabiqul khairah, iaitu berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan. Ini surah Al-Maidah ayat 48. Selain daripada itu juga, dalam kerja sukarelawan ni kita lebih kepada hablum minallah, yang pada masa yang sama juga kita tidak lupa kepada hubungan sama manusia, hablum minannas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada setiap orang, setiap pelajar juga, sukarela ni dia membawa makna yang berbeza-beza lah. Jadi ada orang dia terlibat dengan sukarelawan ni dia nakkan nama, ada yang dia rasa seronok dapat bercampur dengan kawan-kawan lain, dia berdasarkan kepada idealisme ataupun altruism ataupun goodness of heart, terpulang pada masing-masing lah. Jadi yang penting bila kita sebut tentang kesukarelawan ni ataupun kesukarelawanan ni, dia adalah perkataan khidmat atau bakti. Jadi bila kita melihat dari sisi khidmat dan bakti, untuk pelajar-pelajar yang ada di IPG Kampus Tunggul Ibrahim ni, seperti mana yang diunjurkan oleh PHCP, Dr. Yazid, PHCP, untuk pembangunan insannya ni kita ada 8K yang kita promosi.
Apa yang dimasukkan dengan 8K tu eh? 8K yang dimasukkan itu ialah kemahiran, kejulatihan, kepegawaian, kepengelolaan. Ini adalah perkara-perkara yang perlu ada pada tiap-tiap pelajar untuk dia mencapai satu tahap standard yang ditetapkan untuk pembangunan insannya. Selain daripada itu, 4K yang seterusnya kita ada kepimpinan, kerohanian dan kesukarelawanan dan ketatanegaraan. Jadi dekat sini ya tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat kesukarelawanan adalah salah satu daripada aspek yang perlu ada, yang perlu dicapai oleh setiap pelajar IPG bagi memastikan mereka dapat melengkapkan pakej pembangunan insannya yang ditetapkan oleh pihak hal ehwal pelajar, hal ehwal pelajar PHCP eh. Ini juga perkara-perkara ni dinilai ya, dinilai tuan-tuan. Kita ada instrumen yang menilainya, ada pelajar akan mengisi program-program yang diikuti dalam MySMP. Daripada situ pihak mentor akan mengesahkanlah mereka punya penglibatan. Baik, bila kita kaitkan sukarelawanan dengan nilai dan akhlak pelajar tadi, kita melihat daripada sudut jiwa guru pula. Saya tertarik dengan satu tulisan daripada Datuk Dr. Amin Sinin berkenaan dengan konsep jiwa guru ni. Di sini saya mengambil pandangan Dr. Amin yang mana setiap guru yang nak menjadi guru, dia ada tiga perkara yang perlu ada pada diri mereka. Itu ada tiga kepercayaan asasi mengenai kemanusiaan yang dapat membentuk jiwa warga pendidik. Yang mana yang pertama adalah kemuliaan insan ataupun kita panggil karamah insania lah. Kalau macam Dr. Mazli Malik, dia sebut tentang manusiawi kan? Keduanya ialah potensi terpendam, dan yang ketiganya boleh dididik. Jadi bagaimana kita nak kaitkan dengan soalan kita tadi, ketiga-tiga benda ni, tiga-tiga perkara ni perlu ada dalam diri seorang pelajar, yang mana jika mereka terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan, saya pasti dia adalah seorang insan yang mulia, dia adalah mempunyai potensi, dia suka membantu, menolong orang, prihatin, itu adalah potensi yang terpendam, dan dia juga boleh dididik. Saya nak cerita sikit tentang falsafah pendidikan negara. Kalau kita lihat falsafah pendidikan negara ni, masing-masing tahulah bila sebut falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan, kita ada Jeris lah kan, jasmani, emosi, rohani, intelek, yang mana seimbang, yang mana tiga komponen tonggak pendidikan digambarkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kurikulum, pedagogi dan pentasiran. Ketiga-tiga ni adalah wahana utama warga pendidik untuk menzahirkan kepercayaan asasi mereka untuk meningkatkan harga diri anak didik mereka. Jadi bila kita lihat balik dalam konsep kesukarelawanan, mereka perlu menggarapkan ketiga-tiga elemen ini untuk menjadikan konsep sukarelawan tu menjadi jiwa pendidik itu, dia dapat mempengaruhi konsep kesukarelawanan tu dengan baik. Yang mana kalau kita lihat dekat sini, kurikulum kita bukan saja memenuhi keperluan masa depan. Guru profesional yang menggunakan pakai teknologi terkini dan pentaksiran yang canggih, tetapi sekiranya guru tidak mempunyai kepercayaan asasi yang mantap dan segar bahawa tanggungjawab moral mereka adalah memperjuangkan kemuliaan anak-anak didik mereka, dan ini tidak dapat direalisasikan. Dia tak dapat pergi jauh lah, dia di kalangan, di dalam kepompong dia je. Jadi kalau kita lihat balik tentang potensi terpendam ni, Mbak, tadi tentang karamah insan ni, yang ni tentang potensi terpendam, iaitu keupayaan manusia untuk belajar. Bila dia terlibat dengan sukarelawan, dia banyak belajar. Dia akan bercampur dengan masyarakat di kampung, dia akan bercampur dengan masyarakat di luar bandar, dia akan bercampur dengan masyarakat orang-orang asal, dia bercampur dengan masyarakat yang berbilang bangsa, budaya, agama, dia terlibat. Maka dekat situ, kadang-kadang manusia ni, dia kalau ikutkan Howard Gardner, kita ada 8 multiple intelligence tu,
yang mana tiap-tiap orang dia tidak sama. Eh? Jadi macam saya sendiri pun mungkin daripada sudut spatial saya kurang, tetapi daripada segi kinestetik saya bagus. Itu juga dengan pelajar-pelajar atau guru-guru ini. Jadi bila mereka terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan, mereka akan menonjolkan potensi mereka yang terpendam tu. Dekat situ adalah salah satu aspek yang penting lah dalam menjadikan mereka guru ataupun menjadikan jiwa guru mereka lebih mantap berbanding dengan guru-guru yang ada seperti guru-guru yang biasa yang ada lah. Kita ada ramai guru, kita ada lebih kurang 500,000 orang guru dekat Malaysia kan. Jadi bila mereka ada keupayaan untuk belajar, insya-Allah mereka tidak ada masalah. Sebab tu hasil daripada potensi terpendam ni, maka KPM ataupun Kementerian Pelajar Malaysia telah mewujudkan pentaksiran psikometrik lah. Ini untuk melihat pelbagai kecerdasan dari salah satu instrumen pentaksiran berasaskan sekolah tu lah. So, seterusnya, apa yang saya nak komen tentang jiwa didik, nak relatekan sukarelawan dengan jiwa didik adalah berkaitan dengan istilah boleh dididik. Saya ulang balik tadi, yang pertama kita lihat daripada aspek kemuliaan insan. Insan tu sendiri, dia sendiri nak jadi seorang sukarelawan, membantu. Keduanya, potensi terpendam daripada itu, daripada niat apa amalan atau sikap dia untuk membantu tadi, dia akan keluarkan potensi dia. Dan yang akhir sekali, dia boleh dididik. Maksudnya di sini, walaupun setiap orang memiliki potensi terpendam yang sama, perkembangan potensi terpendam ini berbeza kerana perbezaan gaya dan kadar kecepatan pembelajaran mereka. Kadang-kadang dia orang ni cepat belajar, kadang-kadang lambat belajar. Jadi ini biasa. Sebab tu dalam kurikulum kebangsaan, kerajaan telah memperkenalkan KSSR dan KSSM supaya kurikulum ni dapat memerlukan guru memastikan semua anak muridnya menguasai faham minimum dengan subjek yang diajar. Begitu juga pelajar-pelajar di KTI ni, apabila kita tekankan mereka, kita dedahkan mereka dengan aktiviti kesukarelawanan, mereka akan lebih menjadi insan ataupun bakal guru yang mempunyai kemuliaan insan, potensi terpendam dan boleh dididik sebaik mungkin. Ini adalah selaras dengan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD yang menyatakan bahawa guru profesional dia ada tiga domain. Tiga domain utama, iaitu tiga ciri profesional yang pertama. Yang mana? Yang pertama, pengetahuan asas tentang pengajaran pembelajaran. Kedua, autonomi untuk membolehkan guru membuat keputusan dalam perkara berkaitan dengan tugasan. Dan akhir sekali, kerja buat mereka serta mempunyai rakan sejawat yang memberi peluang berkongsi maklumat dan mendapat sokongan yang perlu untuk mengekalkan prestasi pengajaran mereka. Jadi ketiga-tiga perkara ini yang ditekan oleh OECD ni, saya yakin dengan penglibatan mereka dalam aktiviti sukarelawan, secara tidak langsung mereka akan membentuk dan akan meningkatkan jiwa guru semaksimum yang mungkin. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekiranya ada tidak jelas, mungkin kita boleh tanya ataupun boleh PM tepi saya lah, insyaAllah. Saya pulangkan balik pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zairi. Terbaik Dr. Zairi, nampaknya pelbagai bukti-bukti menarik yang telah dikongsi oleh Dr. Zairi dan boleh diaplikasikan untuk mendidik jiwa keguruan siswa-siswi guru semua. Seterusnya, saya beralih kepada panel kita yang kedua pula, iaitu Prof. Dr. Fatin. Apa khabar Prof hari ini? Alhamdulillah, sihat. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah, clear. Soalan kedua kepada Prof. Fatin, mengapa terdapat pelajar yang menganggap sukarelawan itu tidak penting atau sebagai satu beban? Dan bagaimana cara untuk memotivasikan mereka supaya berminat kepada sukarelawan? Silakan Prof. Okay, masih Puan Moderator. Masih juga pada Temenggung Prihatin, IPG Temenggung Ibrahim atas jemputan ini.
saya tak tahu kenapa saya dekat sini sebab saya tengok semua IPG kan, pecah IPG, cikgu-cikgu sekolah dan juga pelajar-pelajar IPG. Mungkin nak perspektif daripada pihak universiti kot. Saya sendiri bidang saya memang pendidikan, saya belajar undergrad pendidikan kat UTM. Sempat posting kat sekolah tapi tak sampai setahun lah mengajar fizik kat SMK Bandar Baru Uda. Itu sekejap lah saya sempat jadi cikgu. Jadi mungkin apa yang saya nak cerita lebih kepada konteks untuk pelajar kot. Penglibatan saya sebagai seorang pelajar, masa belajar dulu dan bagaimana saya terlibat dengan program-program sukarelawan lah dan juga sekarang lah. Jadi kenapa pelajar rasa tak penting eh? Itulah masa dulu, masa belajar dengan kawan-kawan semua, masa kat undergrad belajar dengan kawan-kawan, program pendidikan, memang kawan-kawan tak ramai pun terlibat dengan sukarelawan sebab banyak masa, rasa tidak penting, membebankan, subjek dah banyak, kursus dah banyak, assignment dah banyak, tak ada masa pun untuk nak terlibat dengan sukarelawan. Tapi masa itu saya fikir saya perlu, masa itu memang pelik lah saya fikir macam ini eh. Mungkin kat IPG konteksnya lain sebab dapat pelajar dapat allowance, dapat apa yuran pun tak perlu bayar untuk pengajian. Tapi masa tu saya fikir, saya bayar yuran. Yuran tu ada bayar aktiviti pelajar. Rugilah kalau saya tak join aktiviti pelajar kan sebab yuran dah bayar. Masa tu fikir gitu. Masa belajar dulu. Jadi saya fikir dah bayar, so kenapa tak join? Jadi saya pun join lah. Bila join, banyak sangat program sukarelawan yang saya terlibat. Masa itu jiwa sukarelawan memang tak belum ada pada diri saya. Tapi sebab terlibat dengan program pelajar, aktiviti pelajar, jadi lama-kelamaan suka dan dapat pupuk minat terhadap sukarelawan itu. Apa berlaku, program pertama saya ingat masa saya join adalah program anak angkat. Program anak angkat, saya orang Kuching, budak bandar, tak pernah duduk kampung. Sejak lahir sampai habis sekolah pun tak pernah duduk kampung. Jadi first time terlibat dengan program anak angkat. Anak angkat punya program buat dekat grid. Memang jauh lah kat Hulu Perak tu. Jauh kat Hulu Perak, kampung betul kampung. Tandas, ada rumah yang tandas pun di luar rumah jenis tu. Memang kejutan budaya yang sangat 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 hebat lah untuk saya. So first time pergi kampung seperti itu. Duduk situ seminggu buat program lah. Dan kita dapat mengalami masalah, dapat memahami masalah orang-orang yang duduk di luar bandar. Jadi timbul kita ada peranan sekecil mana pun yang kita ada untuk membantu siapa-siapa pun sebenarnya. Kalau adik-adik, especially yang pelajar IPG kan, tidak pernah melihat keadaan yang sangat teruk ataupun keadaan yang sangat kurang nasib baik dengan kita, kita mungkin tak timbul rasa nak membantu. Jadi kita kan rasa program sukarelawan ni tak penting lah, sangat membebankan lah, tak ada masa lah. Tapi sebenarnya itu, benda itu adalah untuk bantu kita. Kena ingat masuk program sukarelawan adalah untuk bantu kita. Itu yang pertama. Lepas itu bantu orang, itu yang kedua. Sebenarnya I have to understand, bila kita buat program untuk bantu orang, sebenarnya first yang benefit adalah kita bantu kita. Kenapa eh? Okay. Yang pertama, bila kita buat program sukarelawan, okay, kita dapat merendahkan diri, mengasuh perasaan rendah diri. Kita rasa rendah diri dengan apa yang kita ada. Okay. Kita rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab bila kita pergi ke program sukarelawan, kita nampak masalah, kita nampak keadaan, kita nampak orang lain pun membantu. First kita nampak, wah hebatnya orang lain pun boleh bantu sebab tahap ni saya tak sampai ke tahap itu. Kita rasa rendah diri. Bila kita bantu orang nampak kesusahan mereka, kita rasa kita bersyukur dengan apa yang ada. Dengan dua perkara ini, kita sebenarnya akan jadi seorang sangat kreatif untuk hasilkan sesuatu untuk bantu orang lain dan bantu diri kita. Jadi cikgu ni kena sangat kreatif. Kat sekolah memang ada kekurangan, tak cukup duit lah, kena buat ni, buat itu, kena cantikkan kelas, cantikkan sekolah, kena betulkan benda yang rosak, kena buat maintenance. Macam mana cikgu, sorry lah cikgu, kena buat baik kemaikan benda ni. Nanti adik-adik nanti keluar nanti jadi cikgu, those are the things you may have to do. Tapi kalau kita biasa dengan program sukarelawan, kita boleh turn benda yang mungkin kena bajet tinggi, mahal, tapi kita boleh buat. Sebab kita ada kreativiti itu yang lahir daripada kita terlibat dengan program sukarelawan. Okay, itu sangat membantu kita
in the future. Mungkin tak nampak sekarang, tapi future kena nampak. Okay? Dan itu yang kenapa first kita kena terlibat. Okay. Yang kedua, tak penting eh. Memang tak penting. Tak penting sebab kita tak rasa penting. Kenapa rasa tak penting? Sebab kita tak rasa benda itu memberikan manfaat pada diri kita. Okay. Kalau kita nampak sesuatu itu memberi manfaat, kita akan membantu. Okay. Nombor satu eh. Mungkin kita nampak, saya tahu IPG lah, tapi kat universiti kita dah beritahu pelajar kita, siapa yang ambil program pendidikan memang tidak ada 100% akan serap masuk ke KPM sebagai guru KPM. I'm not sure about IPG sekarang, tapi di universiti memang kita, pelajar kita sedarlah siapa yang enroll mulai 2016 memang tidak ada, kita masuk open market nama dia. Jadi pelajar kita bukan semestinya akan menjadi cikgu KPM. Jadi mereka perlu melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran yang untuk survive lah, untuk cari kerja-kerja yang lebih mencabar. Jadi contohnya kan, kita tahu that World Economic Forum menganjurkan kita untuk survive in the new century, kita perlu menguasai kemahiran abad ke-21. So sekarang ni biasa kan dengar PAK21, pemajaan abad ke-21, sebab kita nak dapat kemahiran-kemahiran abad ke-21. Kalau kemahiran abad ke-21 tu, antara yang utama adalah okay, ada sikap curiosity, ada sikap nak initiate, ada sikap persistent, grit, nak teruskan, tidak give up, ada sikap adaptability. Ini karakter yang perlu ada kalau nak survive. Ini karakter yang perlu ada dalam kemahiran abad ke-21. Saya ulang semula, ingin tahu, curiosity, initiative, nak buat, nak usahakan, nak mulakan, persistent, grit, nak boleh tidak give up, okay? Adaptability, boleh sesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. Lepas tu leadership, boleh memimpin. Dan akhir sekali ada kesedaran sosial dan budaya. Ini kualiti, dipanggil sebagai character quality, qualities lah, ataupun ini kualiti pada seseorang untuk berjaya pada abad ke-21. Kualiti ini, kita tak akan dapat dalam kelas, dalam kursus, dalam subjek. You have to get this daripada program-program di luar. Aktiviti pelajar yang di luar. Jadi benda yang kita boleh buat adalah terlibat dengan program-program kesukarelawan, aktiviti pelajar yang adik-adik boleh join untuk mendapat ini. Dan this masuk sekali dah dapat mengasah sebenarnya. Bila kita pergi ke satu program, 2-3 hari program, kita dapat mengasah benda tu. Ataupun kalau tak nak, kita buat simple eh. Okay. Kita buat simple sukarelawan. Okay. Yang bersimple kita buat, kita bantu satu NGO ataupun club untuk mencari mengutip derma. Okay, mengutip derma. Mengutip derma tu, kita nampak, okay, kita derma tu bantu orang lain. Tapi sebenarnya, siapa yang pernah terlibat dengan kutip derma ya? Okay, siapa yang pernah terlibat dengan kutip derma, pernah ambil tong di kutip derma eh? Itu kita mengasah rasa rendah diri dan ego kita. Kita belajar untuk buang ego diri kita. Sebagai seorang cikgu, kita tak boleh ada ego yang tinggi. Kalau kita ego tinggi, kita susah nak komunikasi dengan pelajar. Okay, so tak tahu siapa pernah. Kalau pernah, cubalah. Kalau tak pernah, pergi cuba eh. Cuba pergi minta derma kat tepi jalan, bus station, mana-mana, minta derma. Faham tak perasaan pergi minta derma itu? You have to bond your ego, you have to merasa empati, perlu ada cara untuk komunikasi dengan orang, ada interpersonal skill, kena ada cara untuk sesuaikan diri. Ada banyak kemahiran kita boleh dapat, boleh membina personality kita just mulai satu aktiviti simple dalam sukarelawan, kutip derma sahaja. Okay? Bukan kutip derma online eh, saya tak nak macam WhatsApp tulis hantar, WhatsApp tulis hantar, no. Pergi jumpa orang dan kutip derma. Itu face to face kutip derma itu sangat-sangat mengasuh jiwa kita. So kalau adik-adik ada peluang, tuan-tuan perempuan ada peluang untuk kutip derma untuk mana-mana NGO, pergi buat benda tu. Itu benda kesukaran yang sangat-sangat membantu kita. Dan jadi saya kata untuk dapatkan semua kemahiran abad satu ini, program sukarelawan sangat simple tapi dapat membina. Okay. So itu saya ulang semula, so baik untuk diri kita, rendah diri, syukur, buang ego dan dapat kemahiran abad satu. Okay. Dan saya suka sebut benda ni eh. Bahasa Cina eh, renzi chu xing peng san. Saya faham-faham lah. Okay. Maksudnya setiap manusia mulanya adalah baik. Setiap orang suka kebaikan. Mana-mana orang pun manusia suka kebaikan, suka buat baik, suka terima kebaikan. Okay. Kalau kita buat satu kebaikan, kebaikan tu, okay, first, orang yang menerima dapat kebaikan, dia happy lah. Okay. Yang kedua, kita yang memberi pun rasa happy. Itu yang kedua. Tapi jangan lupa,
orang yang melihat kita memberi ataupun melihat orang menerima dalam keadaan happy, mereka pun happy. So dapat tiga efek yang sangat positif. Tiga bukan satu, bukan kita jangan fikir sekali kita buat, kita bagi hanya penerima je happy. Tapi sebenarnya pemberi pun happy, pemerhati pun happy. So kita bina satu masyarakat yang sangat sangat baiklah. Okay? Dan saya fikir macam ni, bila ada adik-adik cikgu nanti, you akan kahwin, you akan ada anak, you akan hidup dalam satu masyarakat, you akan ada jiran. Okay. You tak duduk dalam satu masyarakat yang semua tak happy ke? Satu masyarakat yang ada kesukaran ke? Ada kes jenayah yang banyak ke? Is that what you want? Kalau tidak, apa yang kita buat adalah kita bantu masyarakat. Buat projek kesukarawan untuk bantu masyarakat. Sebab bila masyarakat happy, tak ada masalah, the bailer. Okay, jadi kita dapat dia satu masyarakat yang kita pun rasa happy dan kondusif nak duduk. Sebab itu saya kata, program kesukarawan ni untuk kita, bukan untuk orang lain sahaja. Okay, jadi untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk sekeliling kita. So kalau kita dapat buat benda itu, dia baik untuk kebaikan orang. Okay, last kali saya nak sentuh adalah bila kita sebut pasal tak penting, tak cukup masa, masa itu dia ada satu ayat yang sangat sangat famous lah. Dia kata gini, you give time to what is important. Okay, semua orang mempunyai masa yang sama. Saya ada 24 jam sehari, you ada 24 jam sehari. Kita tak diberikan jam yang sama. Tak ada orang dapat jam lebih sehari. Tak ada yang 25 jam sehari. So masa yang kita dapat semua sama sahaja. Okay. Kita akan belajar, okay, untuk susun prioriti, susun keutamaan, susun masa kalau kita terlibat dengan sukarelawan. Okay. Dulu memang sibuk lah. Memang saya belajar tu memang sangat sibuk. Undergrad sangat sibuk, banyak subjek, banyak kursus. Tapi terlibat dengan program-program sukarelawan, memang tak berhenti lah. First year sampai habis memang terlibat sahaja sebagai AJK Minggu Halal Siswa, program khidmat masyarakat, adalah program banner terpanjang lah, AJK-nya, AJK tu lah, macam-macam kita terlibat masa itu. Okay. Saya belajar kemahiran untuk susun masa, untuk multitasking, okay, untuk lebih bertanggungjawab terhadap diri saya sendiri dan juga teammate. Team saya adalah team yang buat program dan juga team yang buat assignment. Nah, kalau kita tak ada belajar begitu, kita susah nak berjaya pada sekarang. Especially waktu sekarang banyak kerja menjabat. Saya nak beritahu kenapa, antara saya bersyukur sangatlah dapat terlibat dengan program sukarelawan masa belajar dulu. So, kemahiran saya dapat itu hari ini masih sangat berguna untuk saya. Dan yang menariknya adalah network orang-orang yang saya kenal sepanjang saya buat program sukarelawan sampai hari kita masih berhubung. Mereka bantu saya dengan kejayaan saya, dengan kerja saya sekarang. Dan saya rasa itu antara kebaikan-kebaikan kita buat. Okay, semua ini datang daripada buat program sukarelawan secara ikhlas. Seperti Dr. Johai kata, kita ikhlas, tak minta pembalasan, tak minta apa-apa balasan daripada apa yang kita buat. Kita buat secara ikhlas. So, semua ini kita dapat merasai nikmatnya, merasai semua kebaikannya long time selepas kita selesai program sukarelawan. Jadi itu yang buat kita teruskan. Jadi saya adik-adik, tuan-tuan perempuan, program kesukarelawan ni dia tak perlu program yang sangat besar, mesti buat sampai tahap ada projek yang berjuta-juta. No, sesimple sikit pun tak apa. Berpuluh ringgit kita dapat kumpul sikit bagi ke orang ni, kita tahu dia ada masalah, kita je tahu. Cikgu adalah orang paling dekat dengan masyarakat sekeliling. Dia dah kenal budak-budak, dia kenal ibu bapa budak-budak. Dia tahu masyarakat sekeliling dia. Dia memang orang paling dekat dengan masyarakat. Nanti bila dia cikgu, okay, kita tahu ada masalah. So kita tahu kita ada kemampuan untuk bantu sama ada kumpul duit kawan-kawan, okay, ataupun buat benda yang simple, sign surat sahaja ke, okay, buat surat recommendation sahaja, cop ke, sebab kita dah DJ41, dah pegawai. Benda simple gitu, kita bantu. Okay, kita tahu kita ada orang yang perlukan bantuan, kita bantu benda sekecil itu, itu pun memberikan sumbangan kepada orang lain. Itu sampai ada cikgu-cikgu, contoh saya contoh lah, macam cikgu Muhammad Fadli Saleh tu, siapa yang kenal dekat Facebook, memang cikgu ni memang cikgu Lee lah. Agak famous lah. Memang dia mula dengan bantu cikgu, bantu belajarnya sikit-sikit, lama-lama saya satu movement, buka tabung kita. Ha, ni ada Dr. Muhammad Khairul Anwar dekat sini, cikgu pendidikan khas, pun macam gitu, lama-lama jadi besar. So mula sikit, kita tak perlu fikir besar, tapi mula dan sikap itu, nilai itu ada dalam diri kita untuk kita berkembang pada masa depan. So untuk adik-adik yang kat IPG,
ada program sukarelawan terlibat-libat. Okay, libat sama peringkat IPG ataupun di luar IPG kalau dibenarkanlah. Kalau tidak, kita buat program di dalam IPG. Tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu, pesara-pesara, pegawai kaki tangan di IPG, memang ada banyak NGO sedang menunggu, ada banyak pertubuhan sedang menunggu. Kalau tak, dah bawa temui prihatin pun boleh buat. Dia tak perlu program besar. Asalkan buat, dan saya rasa satu keyword yang paling utama adalah asal istiqamah. Saya, macam program yang kita buat untuk sekolah-sekolah dari segi kelestarian, kita tak pernah buat sangat besar pun. Hanya takat di Johor, Johor Bahru, kita tak pernah buat sangat besar. Tapi istiqamah, setiap tahun buat. Setiap tahun buat tak pernah berhenti. So itu yang buat benda tu bergerak. Program-program pendidikan untuk mu'alaf, untuk dakwah pun buat kecil-kecil tapi tak berhenti. Teruskan, teruskan secara konsisten, buat secara istiqamah. Orang Cina kata, si sui chang, chang liu, air sungai kecil ataupun saliran kecil tapi sentiasa mengalir. Dia tak putus. Lama-lama jadilah sungai, lama-lama masuklah laut. So, dia akan lama, dia besar. Tapi yang penting adalah istiqamah dan teruskan. Itu saja kot saya boleh kongsikan supaya adik-adik, tuan-tuan perempuan, kita boleh cuba untuk buat program-program sekolahawan. Kita tak perlu nak initiate, tapi kita boleh bantu orang lain, jadi sebahagian dia ataupun buat secara kecil-kecilan, asal bantu orang yang paling dekat dengan kita pun dah cukup. Itu adalah antara yang saya boleh kongsilah macam mana untuk kita mulakan dalam program sukarelawan. Saya harap itu membantu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih, Prof. Spot on, I would say. Ingatnya semua, kita kena syukur dan kreatif, and Masya Allah, banyaknya manfaat yang boleh kita perolehi dari aktiviti sukarelawan. Start from small and never stop, istiqamah. Jangan lupa doa-doa mereka yang kita bantu melalui sukarelawan ini, Allah dengar. Dan saya harap kita boleh gunakan cadangan-cadangan yang Prof kongsikan tadi untuk memberi tonik ataupun motivasi kepada kita, guru-guru, para pendidik serta anak-anak pelajar di luar sana. Seterusnya, kita beralih ke panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Yazid. Doktor, sudah bersedia? Okey, dah. Puan. Okay. Baik, Doktor. Soalan yang ketiga ialah, apakah harapan agaknya di peringkat tertinggi di IPGM terhadap siswa-siswa guru di IPG dari segi aktiviti sukarelawan ini? Silakan, Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan dan salam kesukarelawan dan salam Temenggung Prihatin. Tahniahlah Temenggung Temenggung Ibrahim kerana mewujudkan Temenggung Prihatin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rabbil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Siti Samizatul Fiza. Rakan saya Dr. Zairi bin Hussein, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Profesor Dr. Patin Aliah Pang, Pengurusi Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial Universiti Top Degree Malaysia, yang berusaha Cik Lah, Cik Mahmat yang telah memberi ucap pertama tadi sebelum seminar ini bermula, dan para penonton dan hadirin yang dihormati sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sebelum saya mulakan perbincangan, izinkan saya baca berpantun dulu. Okay, waktu gelap perlukan cahaya, ternampak lori di jalan raya. Walau berada di cyber jaya, terima kasih kerana mengundang saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan oleh Dr. Zairi dan juga, Profesor Pating Pang, saya nak bawa dalam bentuk kerja buat kita di sewaktu kita menjadi guru. Ini saya akan cerita dalam bentuk dalam bentuk pengalaman saya bertugas. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan, kita sekarang sedang dalam fasa pentah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi sebelum ni kita telah mengalami pentah kawalan pergerakan. Okey, jadi semasa pentah kawalan pergerakan tersebut, kita diuji dengan berbagai-bagai cabaran dan isu. Jadi antara yang
apa antara yang paling hebat adalah penggunaan apa PDPC dalam talian. Walaupun pada mulanya PDPC dalam talian tu suatu benda yang agak mustahil ataupun yang tak biasa, sekarang dah jadi norma baru dan pada pagi ini kita bersyukur kita dapat jalan jalankan. Okey, tuan-tuan, apa yang saya nak bawa cerita daripada PKP ni tuan-tuan, kita banyak dengar cerita guru-guru kita terutamanya di pendalaman, okey, yang bertungkus lumus menjalankan PDPC, okey, mengikut kemampuan dan dengan sumber yang ada. Okey, mungkin kalau mereka-mereka yang berada di bandar, PDPC dalam talian tu dapat dijalankan dengan baik. Okey, mungkin ada setengah tempat, bukan semua tempat lah. Ada setengah tempat yang mungkin dalam talian internet dia baik, ada setengah tempat talian internet tidak baik. Okey, seperti yang kita sedia maklum, untuk kawasan-kawasan pendalaman terutamanya lah. Okey, kawasan pendalaman terutamanya, memang ada setengah-setengah tempat tu memang talian telefon ataupun internet memang tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun ada membaca kisah cikgu-cikgu yang berkhidmat di pendalaman di terutamanya di Sabah dan Sarawak, okey. Yang mereka berusaha untuk menjalankan PDPC mereka mengikut kemampuan dan kebolehan yang ada pada ketika itu. Saya ambil contoh Cikgu Muhammad Nazmi Rosli kan, okey, yang menjelajah 13 kampung di Sarawak iaitu di Lawas. Okey. Jadi saya tertarik dengan apa yang dia kata, iaitu saya tidak mahu anak didik saya ketinggalan dalam pelajaran. Jadi kata-kata saya tidak mahu anak didik saya ketinggalan dalam pelajaran menyebabkan timbul rasa perasaan ataupun usaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak didik dia. Jadi seperti yang kita sedia maklum, beliau pergi dari satu kampung ke satu kampung dengan kerjasama pejabat kesihatan dan juga pejabat pendidikan daerah dan juga komuniti di satu kampung, memberikan tugasan ataupun kerja kepada pelajar-pelajar aja yang berada di berbagai-bagai tempat. Okey. Dan kisah tu memang disebut dicanangkan dalam berita, dicanangkan dalam surat khabar dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan, bagaimana cikgu seperti ini ada sikap seperti itu? Okey, dia pergi daripada satu kampung satu kampung, perjalanannya bukan setengah jam, satu jam atau dua jam sebagainya, tapi perjalanannya memakan masa berhari-hari. Beliau terpaksa menaiki sampan, okey, melurusi sungai dan sebagainya, dan perjalanannya ambil masa yang agak lama dan begitu mencabar. Jadi macam mana dia boleh buat seperti itu? Cuba kita fikirkan bagaimana cikgu ini mampu untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan beliau sanggup bertungkus lumus, okay, mungkin secara tidak langsung beliau sanggup mengorbankan nyawa dia lah untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar dia dalam bentuk tugasan. Jadi kalau kita imbas balik, kalau tak ada ciri-ciri kesukarelawan dalam hati dia, sudah tentu benda ni dia tak akan lakukan. Jadi sebab ada ciri-ciri kesukarelawan dalam hati dia, iaitu ciri-ciri untuk melihat orang lain berjaya seperti yang Dr. Zairi tadi cerita panjang lebar dan juga Profesor Dr. Fatin pun cerita panjang lebar, bagaimana ciri-ciri itu dapat masuk dalam diri dengan menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan. Saya percaya dalam diri cikgu tu ada ciri-ciri sukarelawan. Sebab kalau dia tak ada ciri itu, sudah tentu dia tak sanggup korbankan masa dia, korbankan tenaga dia, korbankan wang ringgit dia untuk memberi pendidikan kepada anak didik dia yang berada di berbagai-bagai tempat yang sukar untuk ditembusi. Terutamanya di kawasan pendalaman, okay, di Sarawak sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, memang di peringkat IPGM, harapan kita memang begitu tinggi terhadap bakal guru pelatih yang kita hasilkan. Seperti yang kita tahu dalam kita punya misi, iaitu
untuk mendidik cikgu yang mempunyai kompeten dan berjiwa pendidik. Jadi kita nak menghasilkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Okey, melalui pendidikan bertaraf dunia. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan, seperti yang Dr. Zairi terangkan panjang lebar tadi, dalam apa di peringkat IPGM, setiap pelajar tu mesti menyertai sekurang-kurangnya dua aktiviti kesukarelawanan sebelum mereka bergraduat. Ini memang apa, memang kita dah tetapkan syarat setiap pelajar IPG yang keluar dia sekurang-kurangnya mesti menyertai dua aktiviti kesukarelawanan sebelum dia bergraduat. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi harapan kita memang besar untuk menghasilkan cikgu ataupun guru yang berjiwa pendidik. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya ingin bawa kisah pengalaman saya tuan-tuan dan puan semasa saya mula-mula mengajar dahulu. Okey. Awal tahun 90-an. Jadi apabila saya posting di sekolah tersebut, jadi saya telah diamanahkan oleh pengetua di sekolah tersebut untuk membangunkan pusat sumber di sekolah berkenaan. Okey, pada ketika itu pusat sumber di sekolah berkenaan luasnya adalah sebuah bilik darjah. Okey, dan bila pejabat pendidikan daerah membuat pertandingan pusat sumber, sekolah tersebut mendapat tempat yang paling akhir sekali. Jadi guru pengetua tersebut telah memberikan amanah kepada saya, Yazid, kau tolong bangunkan pusat sumber ini. Jadi saya pun kata sanggup, dan apabila saya kata sanggup, dia terus membenarkan saya. Saya bagi awak daripada sebuah bilik pusat sumber, saya bagi awak 3 buah kelas, you buat pusat sumber. Cubalah bangunkan pusat sumber tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, ini merupakan satu cabaran tuan-tuan kepada saya, tuan-tuan. Okey, oleh kerana saya sanggup, maka pengetua tersebut telah memberikan kelas daripada sebuah kelas buat sumber, dia beri pada 3 kelas buat sumber. Jadi tuan-tuan bayangkan daripada satu kelas buat sumber menjadi 3 kelas buat sumber. Sudah tentu banyak perkara-perkara ataupun barang-barang yang perlu diisi. Jadi antara salah satu daripada kekurangan bila kita berpindah daripada tempat yang kecil kepada tempat yang besar ialah terutama yang melibatkan pusat sumber ialah rak buku. Okey. Jadi tidak cukup rak buku. Jadi macam mana kita nak buat rak buku? Kalau kita pun sedia faham dan maklum, okey, biasanya peruntukan di sekolah-sekolah tidak banyak dan supaya kos efektif, jadi pengetua izinkan saya beri beli bahan mentah. Okey, beli bahan mentah dan saya diminta ataupun diminta membuat rak buku sebutlah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau berfikir secara logik, kalau kita fikir singkat, dalam keadaan okey, kalau latar belakang saya dulu masa sekolah saya tak ambil seni perusahaan. Jadi saya tak ada kemahiran bertukang, gergaji dan sebagainya. Jadi masa tu saya ambil kelas perdagangan. Jadi kalau fikir singkat dah tentu saya terang-terang saya akan tolak. Okey, saya akan tolak sebab saya tidak ada kemahiran. Tapi okey, mujurlah, okey, kita gunakan pemikiran kita. Okey, pemikiran kita, jadi saya gunakan kemahiran seorang tukang kebun. Okey, kemahiran seorang tukang kebun yang berada di sekolah tersebut. Okay, jadi saya beli bahan mentah, okey, saya beli kayu-kayu dan saya minta mohon jasa baik tukang kebun tersebut yang pandai bertukang bantu saya. Okey. Jadi saya bersama-sama dengan tukang kebun tersebut, okey, di sebelah petang lepas waktu habis persekolahan, okey, setiap petang saya pun pergilah ke bengkel kemahiran hidup, okey, dan menjalankanlah kerja-kerja pengkayuan, antaranya memotong okey plywood, okey, dan sebagainya lah. Jadi bila bila saya dah potong dan saya minta jasa baik tukang kebun sebut
tukang kebun sebut membantu saya. Jadi pada masa itu saya sama-sama belajar bertukang tuan-tuan dan puan untuk membina rak buku. Okey, dan akhir sekali alhamdulillah rak buku tersebut dapat disiapkan. Okey, dapat disiapkan selepas beberapa bulan siang dan malam berusaha untuk menjadikannya satu kenyataan. Jadi bila rak buku dah siap, timbul mana nak dapat duit nak beli buku-buku tersebut. Jadi apa, kita kena buat aktiviti ataupun kita berusaha macam mana nak tambah koleksi buku tersebut. Jadi ini secara tak langsung ciri-ciri kesukarelawan perlu ada dalam diri kita. Okey. Jadi apa, kita jalankan projek kepada pihak luar supaya pihak luar menderma buku-buku yang mereka ada untuk dipenuhkan di pusat sumber, di pusat sumber tersebut. Jadi usaha ni kita jalankan secara berterusan dan akhir sekali alhamdulillah pusat sumber di sekolah tersebut berjaya dibina dan dalam satu pertandingan pusat sumber di sekolah tersebut mendapat tempat ketiga daripada tempat tercurut. Jadi apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini ialah okey. Ciri-ciri kesukarelawan yang diceritakan oleh Dr. Zairi dan Profesor Pang seperti daya tahan, daya juang, boleh menyelesaikan masalah, keunggulan peribadi, okay, amanah dan sebagainya. Kalau ciri-ciri itu kita ada, apa saja tugas atau tanggungjawab yang diberikan oleh pihak pengurusan, kita akan sanggup untuk menerimanya. Jadi kita tak mudah untuk menerima kalah. Okay, seperti yang Profesor Pang, Profesor Dr. Fatim beritahu, kalau kita menyertai NGO ataupun badan-badan kesukarelawan ni, dia punya impak atau kesan tu dapat pada diri kita. Jadi bila kita bertugas sebagai seorang guru, jadi benda-benda tu akan dipraktiskan. Okay, adik akan dipraktiskan ke atas kerja buat kita. Tapi kalau ciri-ciri tu tak ada, sudah tentu kita akan mudah mengalah dan kita akan give up dan akhir sekali kepercayaan yang diberi oleh pengetua kita tidak akan dapat tunaikan dan sudah tentu pihak pengurusan pada ketika itu akan kecewa dengan apa yang yang kita persembahkanlah kalau misalkan kata benda itu tidak jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian, jadi saya tertarik dengan apa yang diberitahu oleh Cik Lah tadi. Okey. Kalau kita tidak terlibat dengan kesukarelawan secara langsung, paling tidak kita terlibat secara langsung untuk mendidik anak murid kita. Terutamanya membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Okey. Jadi dalam aktiviti kesukarelawan ya, dia boleh diberi dalam berbagai-bagai bentuk. Okey, kita boleh beri dalam bentuk wang. Kalau ada kemampuan kita boleh beri dalam bentuk wang. Kalau kita ada kemampuan dari segi tenaga, kita boleh beri dalam bentuk tenaga, mungkin dalam bentuk wang ringgit, mungkin dalam bentuk masa dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai cara ikut kemampuan yang kita ada untuk kita salurkan ke atas aktiviti-aktiviti ke sukarelawan. Okey. Jadi seperti yang Dr. Zairi beritahu tadi, aktiviti kesukarelawan ni penting sebab bila kita buat sesuatu dengan cara beramai-ramai, okey, dia punya impak ataupun kesan dia memang sangat menakjubkan. Okey, sangat-sangat menakjubkan. Seperti yang kalau kita lihat lidi lah, okey, lidi kan. Lidi penyapu tu kalau sebatang, apa yang kita boleh buat? Paling kuat pun kita boleh melibas lalat dan sebagainya. Okey, paling kuat kita boleh melibas. Tapi kalau dalam bentuk senggangan, kita boleh gunakan lidi tersebut untuk menyapu, mungkin boleh gunakan untuk membaling dan sebagainya. Itulah impak ataupun kesan kalau benda tu dibuat secara bermuafakat. Betul lah kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya guru-guru pelatih, okey, peluang-peluang yang ada, okey, peluang-peluang ada untuk kita mencurahkan tenaga, masa dan wang ringgit kita
untuk kita membina apa kemahiran ataupun membentuk jiwa pendidik dalam diri kita tu sangat penting. Jadi gunakan peluang-peluang yang ada tu bagi kita membentuk jati diri kita. Okey, membentuk jati diri kita supaya hasrat apa Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan ataupun IPGM untuk melahirkan guru yang betul-betul berjiwa pendidik dapat direalisasikan, direalisasikan. Itu harapan Institut Pendidikan Guru Malaysia ke atas guru-guru pelatih yang kita hasilkan. Dan juga bukan sahaja apa ke atas guru pelatih yang IPGM, malah di apa institusi-institusi pendidikan yang lainlah, sama ada universiti awam ataupun universiti swasta. Jadi kita nak supaya guru yang kita hasilkan tu semuanya berjiwa pendidik, supaya apa sahaja cabaran yang datang dia boleh lakukan dan boleh bertindak balas dengan sebaik mungkin. Dan yang lebih penting, pendidikan tu adalah untuk merubah tingkah laku pelajar. Jadi kalau kita dapat menyentuh hati pelajar-pelajar dengan sebab sentuhan kita dia berubah, itu sudah cukup untuk dia membawa kejayaan dalam kehidupan dia. Itu yang sebenarnya lebih penting. Okey, yang lebih penting. Jadi saya rasa itu sahaja saya punya perbincangan pada pagi ini. Jadi saya serahkan pada puan moderator untuk teruskan. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah kita dapat mendengar secara langsung perkongsian dan harapan pihak tertinggi IPGM kepada semua peserta webinar, khususnya kepada guru-guru dan siswa guru di 27 IPG ke Malaysia. InsyaAllah, semoga anak-anak siswa-siswa guru memegang harapan ini dan menjadikannya sebagai salah satu panduan untuk mereka meningkatkan pelibatan mereka di dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan. Seterusnya, kita teruskan dengan sesi soalan daripada peserta webinar. Okay, pada hari ini kita akan mengambil 3 soalan daripada peserta di chat line dan live Google Meet. Soalan pertama ditujukan kepada Dr. Zairi. Dr. Zairi, dah bersedia? Okey. Okey, Doktor. Soalan pertama datang dari Nur Arisha Maira binti Ahmad, pelajar semester 8, sem 1, 2020. Assalamualaikum Dr. Zairi. Saya Nur Arisha Maira binti Muhammad dari Sabah. Ingin bertanya, bagaimana cara untuk membentuk watak guru yang berjiwa sukarelawan? Silakan Doktor. Okey, terima kasih moderator Puan Siti. Menarik soalan tu. Maira ni ketua blok saya ni. Dia dah habis lah. Dia ni memang dia ketua blok saya, sangat rajin, sangat proaktif. Dia tesel eh. Dia orang Sabah. So mandak Sabah lah. Boleh bakal kau. Di tangan saya ni saya nak tunjuk satu, kalau perasan agak-agak siapa ni eh. Ini rakan Facebook saya juga ni. Saya perasan dia, Dr. Muhammad Khairul Anwar bin Hussein dari sekolah menengah Mutiara Dini eh. Mutiara Dini saya tahu. Dia adalah top 50 finalist Global Teacher Prize. Dia ni pakar dia pendidikan khas. Kalau dulu saya terbaca dia chatting dia dekat IPIK ilmu khas, dia sebagai kepala ketapi orang panggil dia. Kepala ketapi ni dia suka bawa pelajar-pelajar yang ada masalah penglihatan untuk bawa pergi makan. Jadi dia duduk ke depan, gerabak dekat belakang lah, so tu dia panggil kepala ketapi tu. Ini adalah orang-orang ataupun produk-produk yang ada dekat apa nama dalam Kementerian Pelajaran, guru-guru Kementerian Pelajaran Malaysia yang hebat lah. Selain daripada beliau, ramai lagi yang saya perhati dalam Facebook, macam Dr. Alia sebut tadi, Fadli ya, Muhammad Fadli Saleh. Dr. Yazid pun ada sebut tadi yang merantau ke 30 kampung dekat Sabah. Saya juga ada ni ada seorang pelajar ni saya dapat ni tadi, dia mendapat dia terlibat dalam peringkat global iaitu sukarelawan nama Nurul Patricia ni dia pergi ke Syria. Kita ada ramai lagi pelajar-pelajar kita. Jadi berbalik pada soalan tadi, bagaimana cara membentuk watak guru yang berjiwa sukarelawan. Okey, mudah saja. Yang seperti mana Prof. Alia cakap tadi, kita tolong orang, kita tolong diri kita, kita tolong orang. Jadi kalau ada dalam hati kita terdetik, kita nak tolong orang,
Jadi dekat situ, itu dah satu point sebenarnya. Dah satu point. Sebab kalau kita nak melihat balik kejadian manusia berdasarkan kepada hukum yang Allah tetapkan kita ni manusia, kalau malaikat Allah jadikan tanpa nafsu, dia ada akal. Haiwan pula Allah jadikan ada akal, dia tak ada. Dia ada nafsu, dia tak ada akal. Tapi manusia ni Allah jadikan dia dua-dua. Sebab tu bila kita baca balik Ibrahim cerita bagaimana Nabi dibawa ke langit ketujuh menaiki Burak berserta dengan Malaikat Jibril. Sebab tu dekat situ ada ketiga-tiganya. Manusia, malaikat dengan haiwan. Jadi manusia ni lebih hebat daripada malaikat kalau dia menggunakan akal dan dikawal nafsu. Tapi dia akan menjadi lebih teruk daripada haiwan kalau dia hanya berpandu pada nafsu dan tak digunakan akal. Jadi bagaimana pelajar-pelajar yang ada di IPG ni untuk kita bentuk watak guru mereka supaya menjadi sukarelawan? Okey, saya nak menarik perhatian ada tiga orang ikon lah di IPG yang kita lihat boleh dijadikan model sebagai ikon sukarelawan yang saya sebutkan tadi, iaitu Jerome Kao ni. Dia ni adalah presiden untuk International Building Bright for Sustainable Consumption and Production Conference. Dia juga adalah dia terlibat sebagai presenter dan participant untuk One Planet Youth Forum dekat Hong Kong. Achievement dia dapat Eco Green Mentor Award daripada WWF tahun 2017-2018. Kita juga ada Darshan ni, pelajar India ni Darshan. Dia juga terlibat dengan Building Bright sama juga. Dia juga mendapat Green Flag Evaluation untuk IPGKTI dan banyak lagi pencapaian. Dia dapat Green Mentor Award. Kita juga ada pelajar nama Nur Alia Syafiqan. Nur Alia Syafiqan juga terlibat sebagai dia terlibat dengan ASNAF. Dia banyak terlibat dengan program-program kebajikan anak-anak ASNAF. Dia kadang-kadang bila kita tengok berat, mata mandang berat lagi bau mikor. Jadi saya lihat balik bahawa watak-watak yang ditunjukkan oleh mereka ni, yang saya lihat, yang saya sebutkan nama tadi, ini ikon depan saya ni, Dr. Khairul Anwar ni, ini watak-watak yang perlu ada pada guru. Dan saya percaya, rakan sekerja saya pun, Encik Asra Fahmi juga mempunyai watak yang hebat. Abang Surya pun watak yang hebat. Masing-masing mempunyai watak yang hebat. Jadi apabila kita bercerita tentang watak dekat sini, dia datang daripada hati kita. Dia datang daripada hati kita. InsyaAllah, sesuatu yang Allah gerakkan pada dalam diri kita contohlah kata macam Tuan Pengarah mohon atau meminta kita buat satu kerja, kita anggap sebab kita Allah bagi laluan jalan untuk kita membantu. Jadi bila perkara-perkara ni ada dalam diri kita, insyaAllah kita boleh menjadi seorang guru ataupun watak guru yang berjiwa sukarelawan. Baik. Saya tertarik dengan satu petikan, satu akronim yang disebut RELA, R-E-L-A. RELA. RELA ni singkatan kepada Responsive, Empathy, Listener and Advisor. So, responsive. Bagaimana kita membina diri agar sentiasa bersedia untuk mengambil peranan apabila diperlukan. Macam Dr. Fatin tadi, kalau duduk dekat universiti, kita tidak terlibat dengan apa-apa, kita macam useless kan. Jadi, kita kena sediakan diri kita. Kadang-kadang yang datang ke universiti ni kebanyakannya daripada keluarga yang pelbagai. Jadi, orang-orang yang datang daripada keluarga yang kalau di Malaysia ni kita kenal sebagai B40, mereka akan mengalami masalah, merasa kesusahan. Jadi, bila terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukarela ni, dia tidak ada masalah. Dia jadi responsif. Jadi bila dia responsif, orang suruh dia buat apa je, insyaAllah dia boleh buat. On the spot, pak pentik jari, yes, okay, sambil senyum kan. Dr. Fadilah Kamsah kata, yang kecil itu besar. Yang kecil itu besar, senyum lah. Kadang-kadang nak derma, kita tak ada duit, tabung lalu kita senyum pun derma juga kan, derma senyum. Okay, empathy. Membina diri, merasai kesusahan orang lain, meletakkan diri kita dalam kasut orang lain. Kadang-kadang kita rasa kita susah, sebab apa? Kita tidak membandingkan diri kita dengan kita dengan orang yang senang. Cuma kita bandingkan dengan orang yang susah daripada kita. Nak kita bawa motor versi 1000, kita nak bandingkan dengan orang naik motor cc 100 cc, ya tak boleh kan. Sorry, yang naik motor yang sama cc kita tak boleh lah. Jadi kita kena bandingkan
orang yang lebih susah daripada kita, empathy. So listener, melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik. Kebiasaannya sukarelawan ni, orang yang suka rela, sukarelawan, sukarela dan sukarelawan ni, dia adalah seorang good listener. Dia orang yang suka mendengar. Kan? Saya rasa mungkin ramai audience setuju dengan saya. Kalau tak boleh jadi pendengar yang baik, dia tidak dapat, dia tidak boleh menjadi menjiwai watak kesukarelawanan tu. Jadi sebagai guru, kalau kita lihat balik, guru ni dia everything, dia lah sekarang kita macam polis lah. Lahir-lahir je pergi jumpa polis, besok meninggal mati pun pergi jumpa polis. Maksudnya daripada mula sampai akhir, top to bottom, kita akan memerlukan perkhidmatan. Super juga sebagai guru. Tidur kita, makan kita, mandi kita, berjalan kita, bercakap kita, watak guru tu tetap ada. Jadi dekat sini, kita mesti menjadi seorang good listener. Dan akhir sekali, kita sebagai advisor. Advisor ni, apa dia kata, melatih diri untuk sentiasa memberi nasihat, kata-kata motivasi dan persekitaran agar sentiasa positif. Saya suka kadang-kadang dalam WhatsApp, status WhatsApp, Facebook saya suka memberi kata-kata positif. Sebab bila saya lihat, sebenarnya kadang-kadang kita macam boring kan, orang bagi kata-kata positif macam poyo gitu. Tapi sebenarnya benda-benda ni, perkara-perkara yang kecil ni, dia menjadi besar impak dia. Jadi watak guru yang berjiwa sukarelawan ni, insyaAllah kita dapat bentuk dengan akronim yang sebut tadi itulah, RELA, R-E-L-A. Boleh gunakanlah RELA ni. Selain daripada itu, saya ada juga beberapa, ada satu lagi. Ini adalah model yang saya bangunkan dalam kajian saya masa saya buat PhD saya, iaitu model, saya panggil ini adalah model 4, dipanggil 4CAP. 4CAP, 4CAP. 4CAP ni apa? Ini adalah watak-watak yang perlu ada sekiranya kita ingin menjadikan diri kita sebaris dengan sukarelawan-sukarelawan yang ada di luar sana. Iaitu pertama sekali, kita mesti ada komitmen. Nak jadi sukarelawan, kita mesti perlu ada komitmen. Kalau kita tidak komit, kita tidak boleh, kita tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara sukarelawan. Kedua, kita mesti ada committed. Dia commit, komitmen, dia ada the committed. Kita kena committed dengan apa yang kita buat. Yang ketiga, C yang ketiga, itu kreatif. Kita perlu kreatif. Kadang-kadang bila kita diberi satu-satu tugasan, kita tak kreatif. Kita tidak boleh berfikir di luar kotak. Dan akhir sekali, C yang keempat, dia kata 4CAP tu kan, ialah communicative. Kita kena communicate lah. Bila kita tak boleh bercakap, kita tak boleh communicate yang baik, kita susah. Yang kelima, kita authentic. Authentic ni maksudnya real lah, tak fake lah. Kan, kadang-kadang kita lihat kan, dalam Facebook post benda yang fake-fake kan. Kita orang yang suka relawan ni, dia real man. Dan akhir sekali, penting untuk mewujudkan watak sebagai jiwa pendidik ataupun watak sebagai apa, guru yang berjiwa sukarelawan ni, yang akhir sekali adalah passion. Passionate, semangatlah. Saya ulang baliklah tadi, mungkin laju sangat saya cakap. Yang pertama, dia perlu ada apa, committed. Kedua, pertama ni commitment, kedua committed, ketiga kreatif, keempat komunikatif, kelima authentic, dan yang keenam the passion, semangat. Jadi insyaAllah dengan gabungan dengan dua akronim yang saya panggil tadi, RELA tadi dengan 4CAP ni, saya yakin sekiranya tiap-tiap guru yang ada di Malaysia ini mempunyai sikap-sikap seperti itu, maka secara tidak langsung watak guru berjiwa sukarelawan tu dapat dibentuk. Jadi saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana terutama pada guru-guru saya lah yang terdahulu yang telah melahir dan membentuk ibu kedua, mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya lah yang melahirkan saya. Arwah mak saya, arwah ayah saya, semoga minta aman di sana. Juga terima kasih kepada rakan-rakan guru saya, rakan-rakan guru
Cikgu Galib eh. Kalau ada Cikgu Galib dalam ni eh. Cikgu Galib ni adalah satu-satu guru yang cakap dia dia di antara orang yang membakar semangat saya lah eh. Juga yang lain-lain lah, orang-orang lain. Jadi di Maktab Perguruan Mak Khalid Temurun Ibrahim, saya adalah keluaran Mak Khalid, Maktab Perguruan Mak Khalid Johor Bahru eh, tahun 92-94. Kami pada masa tersebut kami tinggal dekat rumah sewa, tak ada asrama. Seperti mana pelajar-pelajar yang ada ni, dia ada asrama semua komplit. Kita sewa dengan elang RM345, insyaAllah kita boleh survive. Apa yang kita buat, kita banyak buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan kesukarelawanan. Dan pada masa tersebut kita tidak fikir pun imbuhan tu. Yang penting kita buat, kita bantu, kita rasa seronok. Ini secara tak langsung menjadi terapi pada kita lah. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan tentang bagaimana cara untuk membentuk watak guru yang berjiwa sukarelawan. Dua akronim yang saya bagi tadi, iaitu RELA dengan POCAT tadi. InsyaAllah semoga dapat membantu apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya jawapan saya tidak menepati. Terima kasih. Saya pulangkan balik pada Puan Moderator. Terima kasih, Dr. Zairi. Alhamdulillah. Soalan seterusnya kita tujukan kepada Prof. Dr. Fatin. Doktor, boleh dengar? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Datangnya dari Fazliana, guru pelatih dari IPG Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis, Pahang. Assalamualaikum Prof. Saya Fazliana, guru pelatih dari IPG Tengku Ampuan Afzan. Saya difahamkan nanti bila kita bergelar guru, kita akan sangat sibuk dengan tugas di sekolah. Oleh itu, bagaimana guru-guru boleh seimbangkan untuk terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan di luar tugas seorang guru? Silakan Prof. Okey, masih pada Puan Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pada siapa? Fazliana. IPG Kak Pahang eh. Cikgu, memanglah sibuk. Siapa cikgu ni tak sibuk? Cikgu semua sibuk kan? Cikgu tak sibuk ke? Tapi cikgu sibuk pun masih sempat luangkan masa untuk hadir hari ini. Tahniah cikgu hadir hari ini. Okay, cikgu memang sibuk, kerja memang sibuk. Tapi beginilah, pernah dengar red rest tak? Red tu tikus, rest tu pelumbaan. Red rest. Kita kerja ni pagi petang setiap hari, satu minggu, 5 hari, kadang 7 hari. Pusing buat benda yang sama. Pusing buat. Kita rasa jiwa kosong. Tak tahu, I'm not sure about you, tapi bila kita teruskan, kita kerja je, buat tugas cikgu je, kita rasa jiwa kosong. Kadang kita rasa benak, kita rasa demotivated, kita rasa macam kurang semangat. Tapi bila kita try something yang keluar daripada rest tu, keluar daripada pusingan rutin itu, kita jadi semangat balik. Itu saya lah, saya rasa. Dia tu saya kata banyak kali dari awal tadi, program kesukarelawanan ni untuk diri kita sebenarnya at the end. Walaupun kita buat untuk bantu orang lain, untuk buat kebaikan untuk orang lain, tapi at the end sebenarnya kebaikan tu kembali kepada kita kalau kita buat dengan ikhlas. Okay? Jadi kita bila kita buat kerja-kerja hari-hari, harian, tugas cikgu, kalau kita buat something yang sukarelawan yang keluar sikit dari situ, kita rasa kita fresh balik, kita dapat semangat balik, kita dapat motivasi balik untuk nak kerja dengan baik, dengan betul. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, nak tanya lah cikgu. Kita hidup ini singkat je. Kerja cikgu 35 tahun nanti dah pencen dah. Okay, nanti tanya diri sendiri. Apa legasi, apa yang kita nak tinggalkan daripada sisa hidup kita? Okay, takkanlah kita just kerja, okay nanti hasilkan pelajar, itu je lah legasi kita. What we want to leave behind? Kalau kita tanya cikgu-cikgu yang dah senior ni, apa benda yang mereka rasa mereka bangga sebenarnya at the end lah, benda-benda yang mereka buat di luar tugas harian mereka. Cuba tanya cikgu-cikgu. At the end, cikgu-cikgu senior lah. At the end, benda-benda yang bila reflect balik ke whole apa yang mereka buat sebagai seorang guru, benda-benda yang buat dengan ikhlas, benda yang buat dengan sekolah, itulah benda-benda yang mereka akan ingat, dia akan menjadi satu legasi yang orang lain pun akan ingat. Cikgu tu. So think about it. Apa legasi yang you nak leave behind selepas you dah selesai tugas sebagai seorang cikgu? So waktu ni dah nak kumpul. Tu nombor dua. Nombor tiga. Kita nak bagi contoh yang baik kepada pelajar kita. Nak bagi contoh kepada masyarakat. Sebab cikgu dilihat oleh masyarakat.
apa yang cikgu buat tu masyarakat lihat, pelajar lihat, ibu apa lihat. Okay. Jadi mereka semua lihat kita. So kita kena tunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik, kalau kita nak masyarakat terus buat kebaikan, kita kena buat kebaikan lah. Kata masyarakat macam Dr. Zairi kata, nak ada komit, nak masyarakat yang committed, nak masyarakat yang kreatif, yang bersemangat, yang semua itu kita kena buat lah. Kalau kita tak buat, tak tunjukkan contoh-contoh itu, anak murid kita tak nak belajar dengan siapa? Kita lah kan. So kalau kita tunjukkan sikit apa yang kita buat dalam sukarelawan tu kepada anak murid kita, libatkan mereka. Macam ada dalam chat tu ada cikgu kata bawa pelajar pergi buat program sukarelawan, bagus. Jadi pelajar boleh ikut dan belajar dan rasa benda itu, itu dia akan ingat. Pelajar akan tanya dia apa dia ingat dalam kelas, apa yang cikgu cakap, tak ada pelajar ingat. Okay, kalau kita siapa yang siapa semua faham kan, con of learning itu kalau dengar aje lupa 90% apa yang dia dengar. Tapi kalau dia buat, dia ingat 90% apa yang dia buat. Jadi kalau kita tunjukkan contoh yang baik, pelajar kita ikut sekali, mereka ingat-ingat benda tu. So, yang pertama kita kena ingat, kita nak buat sukarelawan ni untuk dapatkan balik motivasi semangat, keluar dari rutin, supaya kita pun terus bersemangat menjadi seorang cikgu. Yang kedua, kita nak fikirkan legasi apa yang kita nak tinggalkan. Okay, takkan just buat kerja tapi tak ada benda yang kita tinggalkan. Yang ketiga adalah kita nak tunjukkan contoh yang baik. Dan yang keempat yang saya nak cerita adalah kalau sebagai Muslim, even bukan Muslim pun, okay, kita hidup ini ada tujuan. At the end, semua akan meninggal. Kita semua akan tinggalkan dunia ini. Kita semua akan tinggalkan. Okay? Jadi, apa yang benda-benda yang kita kutip, kalau bukan kutip dari sekarang. Okay? Dan kita nak ekstra, nak yang ikhlas, nak yang pahala yang baik, keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam masa. Saya sangat apa nak berkongsi tentang keberkatan masa lah. Masa kita berkat. Okay? Maksudnya berkat tu, berkat is as simple as berganda-ganda. Okay? Kita akan rasa ada keberkatan dalam masa adalah bila kita rasa masa kita macam kita buat-buat, ada lagi masa tinggal. Buat-buat, ada lagi masa. Buat-buat, ada lagi masa. Tak, macam masa kita alhamdulillah cukup, mencukupi untuk kita kerja. So, kalau kita buat benda-benda yang bermanfaat ini, yang sukarelawan ini, masa kita memang akan, kita rasa keberkatan dalam masa. InsyaAllah akan berkat pada gaji kita, berkat kepada hidup kita, berkat kepada tenaga kita, semangat kita, motivasi kita, semua benda kita akan rasa keberkatan dia. Okay, so kalau kita buat ini, kita akan rasa diri buat kesukarelawan tu sambil kerja cikgu, kita rasa kita ada keberkatan hidup ini, masa cukup, tenaga cukup, semangat cukup, motivasi cukup, gaji cukup, duit cukup, semua benda cukup untuk kita teruskan kerja sebagai cikgu dan program kesukarelawan. Saya tak ada rasa tak kecukupan masa benda itu. Bila kita betul-betul nak bantu orang kerana memang kita buat kebaikan, Tuhan tolong kita. Itu memang satu benda yang kita tak boleh nak nafikan. Okay? Benda yang siapa-siapa yang terlibat, dia akan rasa. Kita buat kebaikan dan ikhlas, nanti yang datangnya, Tuhan bantu kita untuk lebih senang, dimudahkan segala urusan. Saya rasa sangat, benda itu sangat-sangat betul lah dalam hidup yang saya dah lalui lah. Jadi, sebagai cikgu, nanti adik-adik dah jadi cikgu, you all dah keluar, jadi cikgu nanti. Kalau ada peluang untuk terlibat dengan program sukarelawan, libat. Tak perlu banyak, satu pun okey. Nanti itulah you nak buat sikit-sikit, lama-lama tinggal legasi untuk orang. Dan kena ingat, nak buat kebaikan tu memerlukan keberanian. Nak menderma tu memerlukan keberanian. Ni guru saya ajar lah, nak derma, nak buat baik, nak buat kebaikan, perlukan keberanian. Dia orang kata, poyo lah awak ni. Terus kita rasa kecut hati nak buat. Kita rasa terkecut dah. Jadi nak menderma kan. Tak cukup duit lah, nanti saya bagi duit ni nanti tak cukup untuk hidup saya. Tak cukup untuk saya nak beli barang. Kita kan rasa hati terkecut sikit sebelum buat. Tapi bila kita mampu untuk nak buat kebaikan, mampu untuk murah hati, kita akan membina keberanian. Dan keberanian itu akan dekatkan kepada Tuhan kita kerana kita tahu kita buat benda yang benar, kita berani kerana benar. Itu satu benda yang susah nak trend, tapi kalau kita mampu buat benda itu, kita tak ada rasa pun, okay, kita tak akan rasa apa yang kita buat itu tak penting, tak bagus, tak bermanfaat.
dan kita akan teruskanlah dan kita akan kekal istiqamah. Jadi itu the whole cycle come back kepada kita at the end. So saya harap adik-adik nanti dan cikgu jangan tinggal untuk buat program kesukarelawan. Seperti kata tadi, tak perlu sangat untuk nak buat yang projek besar. Mula dengan kecil, join orang-orang lain dengan program. Jadi itu sahaja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih Prof. So soalan yang ketiga, kita akan cuba ambil peserta yang webinar secara live. Datangnya dari Encik Muhammad Ashraf Fahmi bin Mustafa, seorang pegawai pengurusan di ITG. Adakah Encik Muhammad Ashraf kan berada di talian? Okey, ada. Okey, baik Encik Ashraf, boleh terus ajukan soalan kepada Dr. Yazid. Doktor, ada di talian? Okey, ada. Okey, silakan Cik Ashraf. Assalamualaikum Dr. Yazid. Saya Ashraf. Saya sempat dengan Dr. Yazid masa dekat IPTI dulu lah sebelum Dr. Yazid keluar ke teknik. Okey, sekarang saya berkhidmat sebagai pegawai pengurusan SGP kat IPTI. Jadi soalan saya untuk doktor, kita faham bahawa pelajar di IPG ni memang kekangan dia adalah waktu kuliah yang boleh dikatakan agak padat lah. Jadi apakah cadangan doktor untuk menggalakkan pelajar kita ni dan pelajar IPTA secara amnya supaya lebih aktif dalam sukarelawan? Dan saya nak beri dua cadangan, boleh doktor? Silakan. Okay, saya cadangkan untuk convocation IPG perkenalkan anugerah sukarelawan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dalam bulan Disember, 5 Disember kalau tak silap saya merupakan Hari Sukarelawan Dunia lah. Jadi saya cadangkan mungkin IPG boleh pilih satu bulan ataupun satu minggu dan sebagainya untuk kita pilih sebagai sambutan sukarelawan yang rasmi untuk IPG. Jadi bolehlah sama-sama semua warga IPG sama-sama bersukarelawan masa tu. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Cik Muhammad Ashraf Fahmi yang mengajukan soalan tadi. Okey, tuan-tuan dan puan, okey, siswa-siswi yang dihormati sekalian. Okay, soalan ni tanya apa? Bagaimana nak menggalakkan pelajar IPG dan IPTA supaya lebih bergiat aktif dalam kesukarelawan. Seperti yang saya sebut tadi, okey, kita boleh beri khidmat masyarakat ataupun khidmat apa juga khidmat yang kita nak beri, kita beri dalam bentuk ikut kemampuan kita. Mungkin pada skala kecil ataupun mungkin pada skala besar. Jadi kalau pada skala besar mungkin seperti yang Profesor Dr. Patin beritahu, kita terlibat dengan NGO dan sebagainya, itu pada skala besar. Jadi paling tidak pun pada skala kecil lah. Okay, kalau kita di kampus, ciri-ciri kesukarelawan itu kita boleh bentuk. Okay, ikut kita punya kemampuan masa, tenaga dan sumber yang kita ada. Okay, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Okay, saya ingin bercerita satu lagi kisah lah masa PKP ya. Okay, masa PKP itu kita semua tak boleh keluar rumah kan. Okay, jadi satu hari saya keluar daripada rumah saya lah. Keluar rumah bukan berjalan, keluar daripada rumah saja. Okay, jadi saya buat kursi saya duduk di kursi di luar, di belakang rumah. Jadi saya ternampak beberapa ekor kucing. Okey, sekejap kucing tu ke kiri, sekejap ke kanan, melintas rumah saya lah. Okey, ini berlaku dalam selang masa yang sangat singkat, lebih kurang 5 hingga 10 minit. Sekejap dia ke kiri, sekejap ke kanan, beberapa ekor kucing. Lepas tu saya terfikir, kenapa kucing ni kuhulu kehilir. Jadi masa tu saya tak terlintas nak bagi dia makan atau sebagainya. Sebab dekat rumah saya memang dah ada kucing. Jadi saya fokus pada kucing yang saya bela tanpa memikirkan kucing yang berada di luar rumah. Jadi satu hari saya terlintas dalam hati saya, terdetik nak bagi dia makan. Okey.
Jadi bila saya buka pagar saja, saya belum makanan, berekor-rekor kucing datang. Okey, bukan 3-4 ekor, saya ingat lebih daripada 10 ekor. 10 ekor, lebih daripada 10 ekor datang. Masa PKP sebut, okey, kucing tersebut ke hulu ke hilir dalam masa yang apa, dalam masa yang amat singkat, 5 hingga 10 minit. Okay, rupanya kelaparan. Rupanya apa, kucing-kucing tersebut mencari makanan. Masa itu saya tak terlintas nak bagi makanan. Mungkin sebab belum terbuka hati tuan. Jadi bila hati terbuka, bila saya bagi makanan, rupa-rupanya memang kucing-kucing yang di luar rumah saya itu betul-betul lapar. Okay, betul-betul lapar. Dan apa, jadi mulai hari, daripada hari tersebut, masa PKP, jadi saya jadikan amalan lah. Okay, bila saya balik, sebelum saya pergi ke pejabat, saya bagi kucing-kucing makan dulu, saya bagi makan kepada kucing-kucing ni. Dan kucing-kucing ni menyerang, atau bukan menyerang, kucing ni datang melonggok-longgok, berlumba-lumba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berkaitan dengan soalan ni lah, kita boleh belajar macam mana ciri-ciri kerelawan yang berlaku sebenarnya daripada alam. Okey, daripada alam. Okey, macam contoh yang saya bawa tadi, kita nak beri khidmat bukan kepada manusia saja, tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kesukarelawan ni bukan sahaja beri khidmat kepada manusia, tetapi juga termasuk memberi khidmat kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Okey. Jadi dalam jadi macam mana kita nak menggalakkan? Okey. Dalam chat mu ada diceritakan, okey, Dr. Hairul . Saya nampak Dr. Hairul sini dekat dalam talian ni, dia ada bagi cadangan supaya share story di Facebook dan sebagainya. Ini satu contoh sebenarnya. Okey, satu contoh yang kita boleh ikut, yang kalau kita baca ini di dalam kemampuan saya, maka saya boleh buat. Okey. Jadi sebenarnya kisah kucing yang saya nak yang bawa pada tuan-tuan dan puan-puan ni, yang saya ceritakan ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya pun baca daripada share yang yang diutarakan oleh pencipta kucing di Facebook. Okey. Mereka bagi makan kucing dan sebagainya. Daripada situ saya cuba tiru. Okay, saya cuba tiru dan saya cuba buat, dan benda tu betul terdetik di hati saya. Jadi ni ahlah pada Dr. Hairul lah, tu cadangan share story tu satu perkara yang baik. Okay. Jadi Encik Muhammad Ashraf ni pun satu contoh hasil daripada perkongsian rakan-rakan kita. Kita tahu sekarang dunia digital, kita boleh dapat pengalaman cerita daripada rakan-rakan yang kita yang lain. Jadi gunakan peluang tersebut. Jadi kita kena ada budaya membaca lah. Kalau tak ada budaya membaca memang susah lah. Jadi sebagai pendidik, kita kena ada budaya membaca supaya kita menambahkan pengalaman kita punya ilmu melalui pembacaan. Jadi ini satu cara sebenarnya. Okay, kita boleh menjiwai ciri-ciri kesukarelawan. Jadi kalau kita ada masa memang bagus lah. Kalau nak lebih baik lagi, kita keluar daripada rumah kita, kita keluar daripada daerah, kita keluar daripada negeri kita, kita keluar daripada kampung kita, kalau ada kemampuan lagi, kita keluar negara. Lihat negara-negara online. Okay? Lihat pada negara-negara online, anda di situ nanti akan berputik, akan terdetik dalam hati kita untuk kita sama-sama membantu orang lain. Sebab kalau kita baca hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Okay. Kemudian ada satu lagi hadis daripada riwayat Muslim, barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia bersegera memberikan manfaat kepadanya. Jadi khidmat yang kita nak beri ni, kita ikut pada kemampuan yang kita ada. Kalau kita mampu dengan tenaga, maka kita beri dalam bentuk tenaga. Kalau kita mampu dalam bentuk idea, kita beri dalam bentuk idea. Okay. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan idea kita orang membaca, dan disebabkan dia membaca, dia terus berubah. Ini sudah cukup baik untuk kita sebagai satu amalan kita untuk kita di alam akhirat nanti.
Jadi setidak-tidaknya kita cetuskan pemikiran kita melalui penulisan. Okey, ini satu cara supaya semua orang boleh assess tentang cara kita berfikir. Itu kalau kita, apa, kalau kita sebagai pendidik lah, memang saya galakkan lah semua pendidik untuk mencetuskan pemikiran dalam bentuk penulisan. Sebab apa, menulis dan membaca ni suatu yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita baca apa terjemahan surah Iqra tu, dia tak boleh pisahkan antara membaca dan menulis. Okey. Jadi itu antara perkara-perkara yang apa kita boleh dapat ataupun kalau kita nak apa nak dapat ciri-ciri kesukarelawan lah. Okey, dalam apa dunia yang serba luas. Jadi saya rasa cukup sekadar perkongsian untuk apa untuk sesi yang kedua ini. Jadi saya serahkan kepada puan moderator. Okay, terima kasih doktor. Betul tu, Allah kita, kita belajar dari apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di sekelilingnya, banyak rahsia. Yeah. Okay, kita sudah hampir ke penghujung. Sebelum kita menutup tirai webinar kita pada hari ini, saya mempersilakan sekali lagi insyaAllah untuk setiap panel 2 minit untuk menyampaikan sedikit rumusan mengenai tajuk webinar kita pada hari ini. Dan dengan segala hormatnya dipersilakan untuk panel yang pertama, Dr. Zahiri untuk berkongsi rumusan beliau. Silakan Doktor. Doktor tak dengar suara. Terlupa, minta maaf. Okay. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, guru-guru saya, rakan-rakan saya, semua yang menghadiri saya atas kepada pengurusan IPG Campus Negeri Ibrahim, Tuan Pengarah Tuan Haji Mak Zain bin Baduy, Tuan Puan Timbalan, Dr. Timbalan, rakan-rakan di IPG KTI, jawatankuasa webinar, panel Prof Dr. Alia Tono dengar dia cakap kan inspirasi dia bila sebut legasi tu, ya Allah, saya teringat satu cerita legasi ni. Nanti saya nak berguru dengan Dr. Alia tentang legasi ni. Dr. Yazid, rakan lama, rakan sebilik, sekarang dah jadi timbalan rektor dekat IPGM. Baik. Terima kasih kepada semua rakan-rakan, Dr. Hairul, terima kasih yang join, semua sekali rakan-rakan yang ada, semoga kita akan menjadi seorang manusia yang berjiwa sukarelawan, guru yang berjiwa sukarelawan. Jadi dua perkara yang saya nak sebut, yang saya petik sedikit ayat Quran daripada surah Al-Imran ayat 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan bersegera kepada mengejarkan pelbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. So, jangan putus asa, jangan give up untuk melakukan kebaikan. Istiqamah, apa kata Dr. Fatin tadi? Istiqamah. Istiqamah itu yang penting. Saya nak memetik kata-kata Ustaz Abid Liu. Kalau kenal siapa Abid Liu, Abid Liu ni pernah dicetuskan kontroversi. Siapa yang cetuskan kontroversi? Saya tak nak sebut lah. Dia kata, Ustaz Abid Liu kata, walaupun kita ni miskin, tapi kita ada agama, InsyaAllah kita bahagia. Sebab tu dalam apa jua yang kita nak buat, kita pegang pada tali agama kita. Kalau kita berpegang pada agama, pada Quran, pada hadis, begitu juga dengan agama-agama lain, kalau dengan orang Buddhanya, dengan Sutra Gautama Buddhanya, kalau yang Hindunya dengan kitab Rigveda, Samaveda, Yajurveda, kan, masing-masing berpegang pada tali agama, insyaAllah mereka akan menjadi yang terbaik. Jadi saya percaya kepada hukum. Kita beriman kepada hari kiamat, kita beriman kepada kadar-kadar, insyaAllah kita akan jadi manusia yang hebat, menjadi seorang guru yang berjiwa sukarelawan. Dan akhir sekali, saya satu saja. Kalau dapatlah kita buat selepas ini, kita buat satu, mungkin Dr. Yazid boleh ambil ini sebagai satu idea, kita buat satu promosi berkenaan dengan best practice dalam sukarelawan. Mungkin benda ni tak ada, tapi mungkin kita boleh buat the best practice dalam kesukarelawan. Kita cari satu macam
kata UTM ada satu program kesukarelawan, walaupun kecil tapi dia punya impak besar, kita boleh jadikan the best practice. So kita boleh share dengan siapa-siapa. InsyaAllah, saya yakin program ini akan menjadi program yang mantap dan menjadi satu trademark ataupun kita legasi lah, kurang-kurang kalau kita patent, ini legasi kita daripada best practice yang kita cuba kongsikan. InsyaAllah semoga bermanfaat, yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada saya. Saya mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya doakan semua peserta webinar ini dikurniakan kesihatan yang baik, diberkati kehidupan dan dirahmati sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Saya pulangkan balik. Terima kasih Doktor. Since dia dipersilakan Prof. Fatin untuk memberi sedikit rumusan mengenai tajuk kita hari ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Sebagai rumusan lah, kita tutup lah. Saya selalu tanya, macam mana buat ni, buat tu, dapat ni, dapat tu kan? Jawapan saya simple je sebenarnya. Buat je. Okay, tak ada jawapan lain. Nak legacy, buat. Nak hasil, buat. Nak kebaikan, buat. Nak belajar, buat. Jadi apa nak, buat. Jadi kalau kita, macam hari ni kita dengar, ada dah dengar cara, dah dengar motivasi, dah dengar semangat, dah dengar macam-macam lah contoh-contoh best practices, semua kita dah dengar. Okay, apa yang kita dapat lepas ini adalah buat. Kita jangan just biar dengar, jangan biar benda ni selesai bila forum ni habis kita selesai. Kalau boleh next kita fikir, okay, saya rasa saya nak buat ni lah, saya nak try ni lah, saya nak join ni lah, saya boleh buat ni lah, saya nak tinggal legacy, saya nak buat something lah, saya nak dapat kebaikan, nak dapat kemahiran. Macam-macam kita fikir sekarang, oh saya nak ni. Okay, sekarang ni first, yang pertama, apa yang paling dekat kita boleh buat, kita start dulu yang tu, mulai lepas habis forum ini, kita terus terlibat. Kalau susah sangat, cakap Dr. Hairul Anwar, cakap dia saya nak join you punya pergerakan untuk bantu OKU, silakan. Pergi. Saya nak bantu orang asli, silakan. Saya nak bantu pelajar-pelajar nak buat extra class, silakan. Saya nak bantu pelajar miskin untuk buat tuition, silakan. Sekarang, jangan tunggu. Kalau kita tunggu, maka tak jadilah apapun kita fikir itu. Jadi itu sahaja dari saya. Saya minta maaf atas salah silap saya. Semua kebaikan daripada Allah yang kurang daripada saya. Saya ucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar IPG, kepada cikgu-cikgu, kepada semua kaki tangan IPG. Dan terima kasihlah kepada IPG, pengarah dan juga semualah yang terlibat atas jemputan ini. InsyaAllah dia akan memberikan manfaatlah kepada lebih ramai orang. Itu sahaja bagi saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Prof. di atas rumusan tersebut. So just do it ya. Tidak lengkap webinar kita pada hari ini jika kita tidak mendengar rumusan yang terakhir daripada Dr. Yazid. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, tadi apa saya terlupa nak jawab apa Encik Muhammad Ashraf punya carangan tadi, memperkenalkan anugerah sukarelawan ketika convocation pengisytiharan dan sambutan bulan sukarelawan di IPG. Jadi insyaAllah idea yang apa diutarakan oleh apa Encik Muhammad Ashraf ni saya akan tengahkanlah, dan juga apa carangan daripada Dr. Zahiri best practice. InsyaAllah betul. Nanti kita cuba realisasikan ni. Okey, sebagai rumusan apa tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, sebenarnya kalau kita nak buat kebaikan ada di mana-mana. Kita tak payah pergi ke jauh. Okay, kebaikan tu kita boleh lakukan di mana-mana. Kalau kita di sekolah tu umpamanya paling mudah apa kalau kita berada di sekolah rendah lah. Cuba masa pelajar-pelajar rehat tu kita cuba lihat mereka makan apa. Jadi daripada situ nanti kita nampak ada yang pelajar yang apa yang berduit akan makanlah makanan itu, makanan ini sebagainya. Ada juga yang pelajar yang tak berduit, kita akan lihat, dia akan lihat pelajar-pelajar lain makan. Jadi daripada situlah sebenarnya kalau kita nak bantu, kita tak payah pergi jauh-jauh. Apa dekat organisasi kita kita boleh bantu. Jadi kalau kita ada kemampuan, kita boleh masuk apa perluaskanlah kepada NGO dan sebagainya. Maksudnya nak buat kebaikan ada di mana-mana, daripada yang sekecil-kecilnya hingga sebesarnya. Sebab apa sahaja kebaikan walaupun sebesar zarah, semua akan diberi amal timbangan ataupun ditimbang ataupun dikirakan. Okay, jadi untuk penutup webinar ni, saya ingin bercerita, Puan Moderator izinkan saya bercerita ya.
Okey, kisah yang mungkin ada antara tuan-tuan dan puan pernah dengar saya berceritalah sebenarnya. Kisah kerang dan mutiara. Okey, kisah kerang dan mutiara. Okey, satu hari ibu dan anak kerang bermain-main di tepi pantai. Okay, tiba-tiba sebutir pasir masuk ke dalam ke dalam mulut ke dalam anak kerang punya cengkerang. Jadi anak kerang mengadu kesakitan dan dia menangis. Kata ibu sakitnya bila pasir ni masuk di dalam cengkerang tu lah, dalam tubuh badan kerang tu. Ibunya pun beritahu, wahai anak, ibu tu Allah telah jadikan kita tanpa tangan. Jadi ibu pun tak boleh membantu mu. Macam logat Terengganu pula, ibu tak boleh membantumu lah. Okey, jadi ibu kerang beri nasihat kepada anak kerang, wahai anakku, kau tahanlah kesakitan tu dengan membalut pasir yang masuk tadi dengan lendirmu. Jadi anak kerang pun dengar nasihat ibu, jadi dia balut, dia keluarkan lendir yang terdapat dalam tubuh badan dia untuk membalut pasir yang masuk dalam tubuh badan dia. Jadi setelah rasa sakit tu masih ada, tapi sekian lama, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, pasir ni berubah. Okey, daripada pasir yang nilainya agak rendah berubah menjadi mutiara yang sangat berharga. Jadi anak kerang pun gembira, ibu kerang pun gembira, kerana pasir yang sakit tadi dah mendatangkan ataupun bertukar menjadi mutiara, dan ketika menjadi mutiara tu dah tak rasa sakit lagi. Tiba-tiba nelayan datang. Okey, nelayan datang dan menangkap anak kerang. Dan sekali lagi anak kerang menangis. Okey, anak kerang menangis. Ibu kerang masih di laut. Anak kerang yang tertangkap. Jadi anak kerang pun menjerit-jerit minta tolong kat ibu dia. Wahai ibu, tolonglah aku. Okey. Wahai ibu, tolonglah aku. Jadi ibu dia pun menjawab, wahai anakku, sungguhnya Allah jadikan kita dekat dunia ni untuk berkhidmat kepada makhluk-makhluknya. Terimalah apa yang telah berlaku ke atas diri kamu, kerana kamu telah memberikan perkhidmatan, setidak-tidaknya memberikan khidmat bakti kepada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan para hadirin yang dihormati sekalian, okay, begitulah kita hidup dekat dunia, tuan-tuan dan puan. Jadi kita hidup dekat dunia ni bukan untuk diri kita. Sebenarnya kejadian kita yang Allah utus di muka bumi ini sebagai kalau kita lihat adalah sebenarnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi fungsi kita bukan hidup secara individu, tapi kita juga ada tugas lain, iaitu bantu-membantu dengan makhluk-makhluk lain, terutama manusia dan juga haiwan-haiwan. Jadi gunalah peluang dan masa yang ada ini untuk kita sama-sama merealisasikan kesukarelawan, dan supaya ini menjadi satu amalan untuk kita bekal di alam akhirat. Jadi sebelum saya mengakhiri webinar ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Temenggung Prihatin dan kru-kru webinar ini yang mengundang saya dalam siri ini. Mungkin dalam kita boleh jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Jadi itu sahaja, saya mohon maaf jika ada perkara yang tersilap cakap dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih Doktor di atas tulisan dan sisi yang dikongsikan. Sesi webinar kita hari ini sudah hampir ke penghujungnya. Sukarelawan bukanlah sesuatu yang asing bagi rakyat Malaysia. Ia begitu sinonim sebenarnya dengan budaya ketimuran kita. Tidak dapat dinafikan landscape sukarelawan begitu signifikan sebenarnya kepada generasi muda hari ini. Institusi-institusi pendidikan merupakan platform yang sangat relevan untuk memupuk dan memberi peluang
kepada para pelajar di semua peringkat untuk terlibat dengan pelbagai aktiviti sukarelawan. Semangat sukarelawan pada saya ialah suatu kuasa yang ajaib yang mampu merentas agama, bangsa dan sempadan negara, menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum. Salam tahniah dan jutaan terima kasih diucapkan di atas kesudian ahli panel semua dalam menjayakan webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Begitu juga dengan semua peserta webinar yang begitu setia bersama kami sehingga ke akhirnya. Tanpa kalian, webinar ini tidak akan dapat dijayakan. Kami mengharapkan agar kita dapat bersama lagi pada sesi webinar yang akan datang. Untuk makluman semua, sesi webinar ini dianjurkan oleh Temenggung Prihatin, satu badan NGO yang bernaung di bawah IPG Kampus Temenggung Ibrahim Johor. Dan ucapan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada anak-anak JPP, JPP 54 yang membantu kami untuk mempromosikan webinar kali ini. Terima kasih anak-anak. Saya ingin mengingatkan kepada peserta webinar sekalian, mohon lengkapkan borang penilaian dan kehadiran melalui pautan yang diberikan. Kehadiran anda akan terus dimasukkan ke SPSGP. Serangkap pantun dari saya, berakhir sudah webinar kita, moga bersua di lain kali. Andai ada silap tersilap kata, ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semua. Dari pihak penganjur, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk pautan SPLKPM dan semoga kita bertemu lagi pada season kedua webinar anjuran Persatuan Kebajikan Temenggung Prihatin. Sekian, terima kasih.